cukup cukup tidak berhubungan COVID-19 dan kasus 27 media Indonesia. Saya ingin sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan apa itu Indonesian Lantern. Sebab banyak sekali orang yang tidak tahu atau tidak mengenal Indonesian Lantern. Mari kita silakan siapa? Indah. Oke. Terima kasih Mas Didi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Indonesian Lantern Media dibentuk tahun 2013. Waktu itu di Philadelphia ada sekitar 13.000 orang Indonesia dari 1,5 juta penduduk Philadelphia. Kami merasa waktu itu kami perlu memberikan kontribusi secara jurnalistik karena belum ada media yang merepresentasi kami sebagai orang Indonesia di Amerika waktu itu. Kami ingin memberikan suara yang menurut kami pantas diberikan kepada masyarakat waktu itu. Tim kami cuma 3 orang dari awal, Mas Didi Prambadi, saya, dan Wihar Talim. Saya bertugas lebih ke masalah keuangan, perusahaan, keuangan, sponsor, dana. Mas Didi lebih ke konten, Wihar Talim lebih ke IT. Tapi karena cuma 3 orang, ya akhirnya kami harus mengerjakan banyak hal. Dari 2013 sampai belakangan ini, kami memang agak kesulitan secara keuangan, lebih dari dana pribadi, sedikit iklan, lalu juga sponsor dan sumbangan. Tapi alhamdulillah kami baru mendapatkan Facebook Journalism Project Grant. Itu kami satu dari 200 grantees yang menerima ini dari 2.000 lebih pendaftar. Jadi kami cukup cukup bangga bisa mendapatkan ini. Dan nanti mungkin di lain waktu akan kami share ke teman-teman bagaimana cara mendapatkan dana ini, karena di Amerika banyak sekali funding yang bisa dikejar sebetulnya. Apalagi Indonesia masih dianggap sebagai negara yang pantas diketahui, dianggap eksotik. Kalau Anda State Department website, Indonesian language is one of the exotic languages in America, in the world, in the American mindset. So, kami senang sekali bisa melakukan diskusi ini. Salah satu dana, ya salah satu program yang kami akan lakukan dari dana Facebook Grant ini adalah membuat film, lalu melakukan diskusi, dan kami berhasil membayar lebih banyak kontributor, termasuk penulis dan fotografer, dan kami bahagia sekali bisa melakukan itu. Sebelumnya saya sedih sebetulnya karena saya satu-satunya perempuan di sini. Kami sudah berusaha mengundang pembicara perempuan yang lain, tetapi sampai sekarang belum berhasil mendapatkan. Nanti di lain waktu kami akan lebih banyak mengundang pembicara perempuan. Dan juga kami mengundang teman-teman untuk menulis di Indonesian Lantern dan untuk bekerja sama dalam berbagai program yang lain. Juga dalam program grant writing, kami bisa membantu. Oke, okay? Terima kasih Mas Didi. Oke, okay, iya. Jadi sekali lagi, semalam kita baru ngobrol bahwa kita akan mengadakan webinar untuk media-media Indonesia agar bisa gampang atau mudah mendapatkan grant. Karena grant atau hibah gitu ya, karena sangat sulit deh. Oke deh, mari kita silakan Mas Didi Kardono untuk memperkenalkan apa itu Facebook Journalism Project. Kita simak video ini. People want news and information about where they live. Local news plays an incredibly vital role in helping communities stay strong. The pressures facing journalists are just crazy. I mean, they're doing more with less, but they're doing it because they're deeply passionate about the work. That's why we created the Facebook Journalism Project.
if community is important on Facebook and local news and just news broadly is important to community, what can we do both on and off the platform to support that? The Facebook Journalism Project is designed to support the whole news ecosystem through grants, through programs, through partnerships with newsrooms and nonprofits. It's our plan to go out, talk with partners, and listen to the needs. We announced that we were going to make a very substantial investment in news, a total of $300 million. Our accelerator program, which is really born out of a need that publishers express to understand how they can get more subscribers to support their business, you start to see these efforts drive real business results. We've trained in person more than 13,000 journalists around the world. In addition, we've had more than 100,000 people take our Facebook for Journalists e-learning curriculum. We work really closely with newsrooms. We want to leverage Facebook and Instagram in innovative ways. When you look at our wider team, these are all people that have been in media, worked in journalism, and deeply care about journalism. Everyone here at Facebook, out in the wider world, we all have an incredible responsibility to local news and to understanding what the landscape is, and more importantly, helping shape what it can become. We don't have all the solutions to all the challenges that the news business is facing right now, but I do think that we can be a strong partner in helping people try to figure out what the path forward really looks like. Okay, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Didi atas perkenalannya. Barusan aja Wahyu Yap Mika telepon sebentar lagi akan masuk dia. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bang Mas Mimar Mangiang kemarin malam. Beliau adalah wartawan senior yang juga pengajar di FISIP UI dan jadi mentor saya waktu itu. Mentor saya juga. Oh ya. Terus kaya. Baik, mungkin kita akan mulai dengan Bang Ade ya untuk menyampaikan pendapat dan opininya. Seperti diketahui, banyak yang belum mengetahui tentang kasus ini. Jadi saya singkatnya, 27 media Indonesia menerbitkan sebuah berita yang agak keliru. Bukan agak lagi, yang keliru. Yang mengabarkan bahwa Pak Jokowi harus minta maaf atas pemblokiran internet di Papua. Tapi berita itu keliru dan sudah diminta untuk dikoreksi, sudah dikoreksi. Dewan Pers sudah menyatakan bahwa itu untuk dikoreksi. Tapi Bang Ade menyatakan bahwa ini tidak hanya bukan kelalaian biasa aja, tapi ada latar belakangnya. Silakan Bang Ade. Ya, terima kasih. Suara saya cukup baik ya. Baik. Agak kecil dikit, Bang. Gimana? Saya berusaha ngomong sekeras-kerasnya. Oke, silakan. Oke. Ya, harus dipahami juga ya konteks Indonesia saat ini, terutama buat Mbak Indah sama Mas Didi yang ada di luar sana. Salah satu isu terbesar sekarang di Indonesia terkait dengan kebebasan pers adalah adanya semacam tumbuhnya perasaan distrust, ya, kehilangan kepercayaan terhadap apakah kebebasan pers itu adalah sesuatu yang memang necessary atau bahkan baik buat bangsa Indonesia, ya. Okay. Jadi semakin bahkan di kalangan masyarakat sipil sendiri, ini bukan hanya datang dari pemerintah, ada tuh suara-suara semacam bahwa memang harus lebih keras, lebih tegas pemerintah atau aparat hukum atau negara, dan bahkan misalnya kalau dulu undang-undang ITE yang selalu kita katakan sebagai salah satu momok pengekangan pers itu kita selalu gambarkan sebagai negatif, sekarang makin banyak orang yang merasa ya kita pakai saja undang-undang tersebut untuk mengerem lah ya media massa. Nah, kita yang percaya, yaitu saya paling tidak yang percaya pada kebebasan pers, itu harus selalu mengatakan bahwa jangan pernah takut dengan kebebasan pers, dan jangan pernah selalu berasumsi bahwa kebebasan itu akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang akan mengendarai atau memanipulasi informasi atas nama kebebasan pers.
Mungkin teman-teman sudah lazim ya dengan argumen tentang self-writing process atau free marketplace of ideas untuk mengatakan bahwa jangan takut kalau kebebasan itu diberikan, kalaupun ada semacam barangkali excess, tapi at the end kita harus percaya bahwa kebebasan itu sebetulnya baik buat masyarakat luas ya. Nah, salah satu yang selalu saya gunakan sebagai argumen adalah misalnya saja ketika orang bicara tentang siapa yang harus kita percaya ketika ada hoax, ada disinformasi, selalu argumen yang kita sampaikan adalah gunakan media-media besar itu sebagai benchmarknya. Ya. Jadi percayalah pada media besar, kalaupun ada media-media abal-abal, .com yang lahir begitu saja di era kebebasan ini, ya selalu bandingkan dengan apa yang disampaikan di Kompas, di Tempo, di Kompas TV, di Detik, dan jadi kita selalu menggunakan argumen itu bahwa percayalah jurnalis Indonesia itu bertanggung jawab dalam hal menyampaikan kebenaran kepada publik. Itu semangat itu harus juga dipahami dulu ya, agar saya misalnya jangan kita seolah-olah hanya sekedar ingin witch hunting gitu ya terhadap media-media yang melakukan pemberitaan secara salah tadi. Nah, kasus ini menjadi sangat menarik ya, menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kesalahan pemberitaan ini, jadi ceritanya sekedar ringkas saja ya. Ceritanya adalah pada tanggal 3 Juni itu, saya semula kabar yang pertama kali saya dengar adalah dari teman-teman, Pak Jokowi dinyatakan bersalah karena memblokir internet. Dan tentu saya di kalangan pro-Jokowi ini ada semacam, kok gitu sih gitu ya. Kan Jokowi ketika itu melakukan ini demi kepentingan Papua, kepentingan bangsa, dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya ketika itu justru mengatakan, enggak, ini justru bagus. Adanya keputusan dari PTUN yang menyatakan bahwa Jokowi was not supposed to ya memblokir internet, itu bukti bahwa bahkan PTUN saja menyalahkan Jokowi. Jadi ini semacam counter terhadap narasi bahwa government itu represif. Ya. Tapi dalam beberapa jam kemudian, jadi saya bahkan sudah menulis sempat di Facebook tentang bahwa ini bagus gitu ya, bahwa Jokowi dinyatakan bersalah itu bagus. Tapi kemudian semakin sore, itu kan siang ya kalau nggak salah, saya lupa persisnya, itu semakin sore, karena saya bacanya di WA Group ya, di mana di berbagai medsos, itu mulai narasinya jadi berubah. Jokowi diminta maaf, harus minta maaf kepada rakyat. Dan kebetulan ada sebagian dari orang-orang yang teman-teman dari pendukung Jokowi ini hadir atau menonton langsung, itu kan katanya tidak ada orang tidak hadir dalam pengadilannya ya, kalau tidak salah sebagian besar orang menonton secara daring ya, dari jauh, online. Nah, tapi sebagian dari orang ini mengatakan bahwa kok begini beritanya, karena yang mereka tahu ketika mereka hadir dalam pengadilan tersebut tidak pernah ada pernyataan dari pengadilan bahwa Jokowi harus minta maaf. Maka itu rame, dan kemudian pada malam hari barulah ketika saya buka lagi mulai terungkap fakta bahwa sebenarnya memang tidak pernah ada perintah dari PTUN agar Pak Jokowi meminta maaf kepada rakyat Papua dan rakyat Indonesia. Semula saya masih berharap yang melakukan ini adalah media-media yang tadi saya katakan ya, bukannya saya meremehkan media-media online kecil ya, tapi itu kan lazim, itu terjadi, dan barangkali ada sebagian media memang dibayar untuk menyebarkan kebohongan. Tapi betapa terkejutnya saya ketika saya kemudian menemukan bahwa itu dilakukannya oleh media besar, ya, termasuk Kompas, Tempo, ada Viva News, ada Kata Data, ada, dan bahkan Antara, dan bahkan yang menarik, yang penting, Reuters. Iya, ada, tapi Reuters itu nulisnya menurut saya, barangkali nggak fair juga membandingkan Reuters dengan media di Indonesia. Kalau Reuters itu jelas, dia tulis berita kita salah sebagai judul. Jadi kita menarik berita tersebut karena berita tersebut salah. Tapi sekarang saya wartawan kan, pernah jadi wartawan at least, walaupun tidak bisa dikatakan masih wartawan, saya jadi bertanya-tanya, dan besoknya saya berusaha cek ke berbagai teman yang barangkali ada di media, yang saya kenal di media, untuk nanya. Terutama saya tanya sama yang, jadi ada yang saya tanya dari media yang melakukan kesalahan tersebut, ada yang dari tidak melakukan kesalahan tersebut. Karena tidak melakukan kesalahan tersebut juga banyak, ya.
Bagi contoh, misalnya Detik tuh nggak salah dia. Detik.com. Siapa lagi ya? Sekarang saya mulai bingung siapa ya waktu itu nggak salah. Kumparan kalau nggak salah gitu ya. Jadi saya cari tahu dan informasi yang saya peroleh menarik. Kalau saya rangkum-rangkum kira-kira penjelasannya begini. Pertama adalah media para wartawan itu yang salah itu hanya mendengar dari online. Jadi versi yang ditampilkan ya, mendengar online pada saat keputusan akhir itu berjalan sekitar 2 jam gitu ya. Pada saat keputusan itu diputuskan, dinyatakan oleh hakim, itu ada trouble katanya di online itu. Jadi suaranya agak hilang-hilang. Nah, karena itu kemudian mereka merujuk kepada website-nya PTUN. Yang ada di website PTUN ya belum hasil amar keputusan. Karena baru keluar kan. Yang ada di sana adalah gugatan. Tuntutan yang diajukan oleh Aji dan SafeNet. Di situ tertera jelas tuh ada kalimat menuntut agar Jokowi minta maaf. Pada tiga media cetak, 6 televisi, 6 media online, dan seterusnya. Radio. Ya. Dan radio ya. Nah karena mereka mengatakan, wow ini isi gugatan itu. Ya. Terus mereka bilang, kalau begitu kesimpulannya media PTUN memerintahkan Jokowi minta maaf. Nah itu disiarkan langsung. Ya. Baru kemudian sadar ketika banyak yang protes. Tapi buat saya itu semua mengherankan buat saya. Karena saya wartawan. Saya tanya sama orang detik.com. Detik.com menjawab bahwa ya karena tadinya nggak jelas, kita dengar ulang. Oh ya, satu. Verifikasi. Kenapa nggak verifikasi? Kata mereka, kata yang menjelaskan pada saya, artinya tidak 27-27 ya, Mas Didik, Pak Indah. Yeah. Itu mereka yang saya tanya itu bilang bahwa ketika dicek, ya, PTUN tidak bisa dihubungi, kubunya Jokowi tidak ada satupun yang mau menjawab. Karena itu mereka menyiarkannya dengan kesimpulan tadi. Buat saya sebagai wartawan, kalau saja itu dilakukan oleh wartawan abal-abal, amatiran, mungkin saya paham ada kesalahan. Tapi kalau ada 27, dan sebetulnya bahkan kalau saya baca 33. Dewan Pers itu, yang diundang 33 ya, tapi akhirnya 27 yang terdaftar atau apa. Itu kan nggak logis menurut saya. Yang logis itu penjelasan orang detik.com. Karena saya nggak pasti, saya dengarkan ulang rekamannya. Dan ketika mendengarkan ulang rekamannya, kita tahu bahwa tidak ada pernyataan harus minta maaf. Terus orang detik bercerita bahwa, dan karena itulah kami agak terlambat dari media-media lainnya. Tapi it doesn't make sense menurut saya, sebetulnya. Atau gini, seamatiran itukah media kita? Dan kalau seamatiran itu, ini warning yang luar biasa buat kita di Indonesia. Even the best of the best media di Indonesia, itu kualitasnya, kualitas kerjanya, ya saya minta maaf, bukan karena saya ingin sombong, saya ingin mengatakan teman-teman di sini wartawan ya, Bung Alex juga wartawan kan, itu kan kayaknya salah basic, benar, elementer, yang kalau dulu di kampus saya bilang, kamu tuh kelewatan ya, menulisnya dengan cara seperti itu. Nah sekarang ini 27 media, dan media-media besar, media-media yang punya reputasi. Pertanyaan saya adalah dari mana kesimpulan itu diperoleh? Ya, karena hampir tidak mungkin 27 wartawan nggak bisa membedakan mana petitum, mana amar keputusan. Masa nggak ada sih yang lihat ini bukan amar loh, ini petitum loh. Ya. Itu kan it doesn't make sense. Atau kalau saya jadi wartawan, yang saya cek itu saya nggak dapat dari PTUN karena susah misalnya. Oh iya, for information, agak sorean kalau nggak salah, akhirnya ada siaran pers dari PTUN. Nah, sehingga kembali ke pertanyaan tadi ya, kalau saya nggak bisa telepon PTUN, saya nggak dapat jawaban dari orang-orang Jokowi. Yang paling logis saya lakukan, saya telepon Aji dan SafeNet.
Benar nggak tadi keputusannya itu? Simply, cuman itu simple, cuma untuk mengkonfirmasi aja, betul nggak? Karena saya kayaknya dari dulu saya diajarin sejak tingkat 1 belajar jurnalistik, 1 akurasi, 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 kebenaran, kebenaran, kebenaran. Salah nulis nama aja salah, apalagi nulis salah amar keputusan. Jadi buat saya, ini harus saya sampaikan kepada publik, dan saya sampaikan kepada publik, saya ngomong sama teman-teman Dewan Pers bilang, adukan. Ya. Dan saya juga takut kalau ini dijadikan alasan untuk kemudian menindas lebih, bukan menindas katanya ya, mengontrol, menekan media lebih jauh dengan alasan, si I've told you, mereka itu emang kerjanya nggak beres. Saya berharap jangan sampai pemerintah yang ngomong. Jangan sampai Menkominfo. Ini karena di bawah rezimnya Menkominfo loh. Ini karena online semua kan? Ya. Jadi dia bisa melakukan apapun sebetulnya. Nah, daripada yang turun tangan adalah Menkominfo. Saya nggak tahu apakah Menkominfo sebegitunya ya. Tapi lebih baik kelihatan yang tadi, semangat self-writing process, free marketplace of ideas, masyarakat akan menjaga. Dan saya sebagai masyarakat akan bicara sama bukan ke Menkominfo, bukan ke polisi. Saya sampaikan ini kepada Dewan Pers. Dan Dewan Pers yang sebetulnya menyarankan kita kirim surat secara resmi. Supaya semua kelihatan sebagai sebuah langkah yang beradab lah ya. Karena Dewan Pers yang adalah lembaga yang menjaga kualitas apa namanya jurnalistik, etika, dan seterusnya, mereka lah yang seharusnya kemudian mengawasi dan memberikan pandangan mengenai apa yang terjadi. Nah, itu kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Nah, tapi kembali yang dikatakan Mas Didi tadi, iya, sebagai seorang yang belajar tentang propaganda, mind management, dan seterusnya, dan apalagi mengingat Indonesia saat ini, ada di kepala saya. Gak mungkin 27 media, ini spekulasi ya Mas ya, Mbak Indah, teman-teman semua, ini spekulasi tentu saja, saya juga nggak bilang bahwa ini pasti, tapi buat saya rada nggak mungkin. Ini orang-orang pinter, orang-orang yang seharusnya menjaga, apa namanya, ya buktinya Mas Alex nih, Kompas TV tidak melakukannya. Walaupun orang akan bilang, ya kan media koran dan media televisi itu punya waktu lebih lama kali ya. Tapi paling tidak nggak buru-buru lah jump into conclusion bahwa memang ada hukuman itu. Tapi itu kan basic. Akurat, verifikasi, cek sama sumber-sumber yang paling bisa dipercaya. Kalau itu semua dilanggar, mungkin nggak sih? Saya nggak bilang bahwa Kompas, Tempo, dan kawan-kawan punya niat jahat. Nggak, bukan itu ya, Mas ya. Yang saya jadi curiga adalah ada pihak yang memberikan informasi itu, dan pihak itu sedemikian kredibel, sehingga teman-teman media besar ini bahkan rasa memang nggak perlu ngecek. Udah pasti benar. Saya duga, ini spekulasi ya, saya duga itu yang terjadi. Apalagi kemudian ketika ada seorang wartawan yang ngomong begini, iya, pernah ada siaran pers, jadi segera sesudah keputusan PT-UN itu keluar, ada sebuah siaran pers, dia sebut nama sebuah lembaga tersebut. Tapi mengingat kita harus jaga nama baik orang, ya saya nggak akan sebut nama lembaganya. Itu siaran pers pertamanya, Bang, dia bilang, itu isinya adalah pernyataan minta maaf, PT-UN perintahkan. Tapi kemudian direvisi. Beberapa jam kemudian keluar siaran pers lagi dari lembaga yang sama yang mengatakan bukan begitu. Nah, celakanya memang si teman media yang cerita ini nggak bisa menunjukkan pada saya. Ya, mana contohnya? Buktinya mana siaran pers pernah ada? Jadi karena mengingat nggak ada buktinya, ya saya juga nggak boleh menjudge, tidak boleh mengambil kesimpulan sepihak bahwa itu memang lembaga tersebut berperan. Tapi itu kenapa saya tiba pada pernyataan bahwa saya sih menduga ini nggak sengaja. Ini bukannya nggak sengaja. Ini bukannya kesalahan sederhana. Ini ada sesuatu yang serius. Tapi at the end, karena saya mau kembali ke awal tadi, ini harus jadi pelajaran. Saya sebenarnya berharap Dewan Pers lebih keras sih, tidak sekedar mengatakan ini kesalahan dan kita menerima bahwa media-media tersebut sudah melakukan klarifikasi dan seterusnya. Ya, tapi saya ngerti juga lah, Dewan Pers kan nggak mau juga kelihatan berkonflik dengan teman-teman media besar ini.
kalimatnya kalimat netral lah ya, bukan kalimat yang keras mengecam, menyatakan bahwa ini tidak pantas dilakukan, ini kesalahan yang elementer dan seterusnya. Tapi at least buat saya sedang Dewan Pers sudah mengundang, memanggil ada 27 media datang, dan 27 medianya itu menyatakan semua ceritanya sama. Ini kesalahan, kelalaian, kita nggak sengaja. Saya nggak mau nuduh itu bohong, buat saya tetap mengherankan, tapi at least bahwa mereka sudah mengakui bahwa ini kesalahan, Dewan Pers menyatakan bahwa ini tidak profesional dan seharusnya tidak dilakukan lagi. Ya. Jadi paling tidak sekarang kita punya bukti bahwa Dewan Pers sudah menegur, dan media, mudah-mudahan atasan-atasan di media tersebut itu akan melakukan hal, langkah-langkah yang diperlukan agar anak buahnya tidak melakukan kesalahan elementer dan sebodoh itu menurut saya. Mungkin itu pengantar dari saya. Ya, terima kasih Bang Ade. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan mengundang berikutnya adalah panelis dari Majalah Tempo. Bli Komang, mari silakan kalau Anda sudah hadir di sini. Mari. Ya. Terima kasih banyak Mas Didi. Ya. Selamat malam, Mbak Indah di Amerika, pagi ya. Pagi, hampir jam 9. Selamat malam juga untuk yang di Indonesia dan Pak Nelis, Mas Ade, Mas Alex, dan ada saya lihat ada Mas BHM di situ. Apa kabar? Mas Dibyo, Mas Didi, Mas Dimas, selamat malam semuanya. Malam. Saya mungkin singkat ya, karena memang tadi juga secara panjang lebar sudah dijelaskan kronologinya oleh Mas Ade. Jadi saya kira kurang lebih itulah yang terjadi. Cuma saya mungkin tidak sepakat dengan Mas Ade pada bagian kesimpulannya. Saya sepakat pada titik bahwa itu kesalahan elementer pemberitaan-pemberitaan itu. Saya sepakat bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang memalukan, kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Buat semua yang belajar jurnalistik, itu semua jelas mencoreng nama baik, nama jurnalisme, mencoreng prinsip-prinsip yang kita harusnya junjung tinggi sebagai jurnalis. Jadi sampai di situ saya pikir kita semua sepakat. Apalagi Dewan Pers juga sudah turun, sudah menegaskan bahwa terjadi kesalahan. Nah, yang saya kurang sepakat adalah pada bagian-bagian yang agak spekulatif dari Mas Ade. Meskipun saya bisa paham alasannya. Nah, tadi kan beliau menyebut ada informasi yang menyebut tentang rilis yang juga keliru dan seterusnya. Yang ingin saya ceritakan mungkin dari sisi redaksi Tempo ya, karena yang tadi disebut juga Tempo.co, media online dari grup Tempo juga termasuk yang melakukan kesalahan dalam pemberitaan mengenai putusan PTUN Presiden Jokowi dalam kasus pemblokiran internet di Papua. Jadi di redaksi secepatnya setelah kami menyadari terjadi kesalahan itu, pemimpin redaksi melakukan memerintahkan ombudsman. Jadi kami di Tempo punya ombudsman dan memerintahkan untuk itu ditelusuri dan melihat siapa sebetulnya yang keliru. Hasil penelusuran dari ombudsman Tempo memang ada proses verifikasi yang tidak dilakukan. Yang ini menjadi pertanyaan kita semua adalah, dan itu yang menjadi tema dari diskusi ini saya kira, adalah kenapa kesalahannya begitu seragam? Kenapa bisa salah semua dan begitu banyak yang melakukan kesalahan? Dalam banyak diskusi dengan teman-teman Aji dan teman-teman penggiat jurnalistik yang sama-sama prihatin setelah kasus ini, kita sampai pada beberapa kesimpulan yang mungkin menarik untuk juga kita bagi di diskusi ini. Pertama,
kita melihat yang keliru itu hampir semuanya media-media online. Jadi kalau Koran Tempo keesokan harinya menulis berita ini tidak keliru. Demikian juga semua koran, semua harian cetak yang menulis berita ini tidak melakukan kesalahan. Televisi juga begitu, tidak ada yang melakukan kesalahan. Semuanya media online. Artinya ada yang keliru dari cara kerja redaksi media online di Indonesia, terutama yang melakukan kesalahan tersebut. Ada proses mendewakan kecepatan yang menafikan atau meninggalkan verifikasi. Dan kalau kita cermati, ini kan sebetulnya bukan yang pertama. Jadi beberapa kali juga media-media online kita melakukan kesalahan nyaris rupa ketika langsung mengambil berita dari media sosial tanpa melakukan check and recheck pada pemilik akun media sosial itu. Jadi langsung mengambil berita mentah-mentah yang terpampang di akun media sosialnya. Atau mengambil berita dari rilis-rilis dari berbagai media atau berbagai organisasi, berbagai perusahaan. Apa yang tercantum di rilis itu akan kelihatan seragam, persis sama titik komanya bahkan ketika dimuat di media online. Dan pertanyaannya adalah kenapa bisa begitu? Kenapa apa proses verifikasi yang paling elementer dari dunia jurnalistik itu bisa ditinggalkan? Dan saya lihat ini memang, saya setuju dengan Mas Ade, ini krisis jurnalistik yang serius. Jadi ini momentum sebetulnya untuk mulai melihat kembali model bisnis media-media online kita. Kebetulan saya juga sekjen di Asosiasi Media Cyber Indonesia, di AMCI, organisasi publisher digital media yang baru saja disahkan sebagai konstituen Dewan Pers bersama SMSI. Jadi kita punya dua asosiasi media cyber. Dan problem ini juga menjadi perhatian kami di AMCI. Apa yang bisa kita lakukan? Selama ini nyaris tidak ada upaya untuk memperbaiki standar jurnalisme di era digital, padahal perhatian semua orang atau asosiasi kebanyakan dari konsumen informasi di Indonesia sekarang ketika melihat media mainstream, ya dia melihatnya media online. Jadi jumlah pembaca media cetak atau mereka yang melihat berita di televisi jauh menurun. Ketika media online menjadi wajah dari jurnalisme kita, sementara kualitasnya tidak optimal atau tidak up to standar, ya dia memang menjadi masalah. Jadi mungkin nanti kalau di mau ditanyakan lebih detail, saya bisa cerita apa saja program yang lahir dari momentum krisis ini yang akan mulai kita kerjakan sejak pertengahan tahun ini sampai 2-3 tahun ke depan untuk mencoba melihat kembali fondasi dari jurnalisme digital kita. Dan salah satu yang menjadi titik tekan kami nanti adalah soal transparansi. Jadi apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi latar belakang dari sebuah berita diproduksi, apa mindset yang muncul di kepala wartawan ketika membuat sebuah berita, bagaimana sebuah judul dibuat, sebuah angle dirumuskan, itu adalah bagian dari transparansi redaksi yang seharusnya juga diketahui oleh umum, diketahui oleh publik. Jadi ada ketika publik memperoleh sebuah berita, membaca sebuah berita, dia harus tahu dan paham dari mana berita itu berasal. Apa proses redaksi, proses diskusi yang mendahului berita itu. Hanya dengan cara itu publik bisa kemudian percaya kredibilitas dan objektivitas dari berita itu. Siapa yang menjadi pemilik media? Siapa yang menjadi dari mana media itu memperoleh pendapatan? Apa model bisnisnya? Hal-hal yang selama ini cenderung tertutup dari kacamata dari mata publik, tapi justru menjadi krusial ketika kita meminta publik percaya pada media. Bagaimana media itu menghasilkan uang harus menjadi bagian dari transparansi media itu.
itu sebetulnya tuntutan publik yang sangat-sangat wajar di era online ini. Dan itu yang belum dipenuhi oleh media. Sehingga kemudian wajar jika muncul banyak kecurigaan. Muncul banyak pertanyaan tentang ini motifnya apa? Framingnya kok begini? Jangan-jangan mereka dapat uang, jangan-jangan media dibayar untuk menghasilkan perspektif seperti yang kemudian keliru itu misalnya. Jadi itu PR besar dari komunitas media digital dan ini memang wake up call yang membangunkan bahwa krisis itu sudah terjadi lama, mendewa-dewakan kecepatan itu sudah terjadi lama, kesalahan-kesalahan elementer ini sebetulnya creeping up sudah terjadi ya, tapi mungkin krisis momentum ini yang kemudian membuat kita ya sekarang saatnya harus diperbaiki, kalau tidak ini akan menjadi lebih parah. Jadi sampai titik itu posisi saya berbeda dengan Mas Ade, jadi saya tidak menilai itu ada konspirasi atau upaya kesengajaan untuk membuat kekeliruan, tapi bahwa ini harus diperbaiki, bahwa itu ini memang bagian dari krisis jurnalisme digital, saya setuju. Model bisnis yang lebih baik harus dicari bagaimana supaya pendapatan media tidak lagi mengandalkan jumlah halaman yang dibuka atau traffic yang dibuka oleh media. Banyak media-media baru sekarang bermunculan di era online ini yang model bisnisnya mengandalkan programmatic ads yang semakin banyak jika jumlah halaman yang dibuka oleh pembaca semakin banyak. Padahal itu model bisnis yang sama sekali tidak sustainable karena itu membunuh kualitas jurnalistiknya itu sendiri. Dan ini bukti sekian kali bahwa model bisnis macam itu tidak akan sustainable karena justru publik akan meninggalkan media ketika kualitas informasinya tidak bisa diandalkan, ketika akurasi dan kredibilitasnya dipertanyakan, orang tidak akan membuka dan membaca media tersebut. Jadi saya pikir itu yang poin yang ingin saya sampaikan. Kemudian sepanjang kita sedang bicara tentang perbaikan-perbaikan jurnalisme dan media, ada juga beberapa hal lain yang juga harus dituntaskan dan dibongkar, saya pikir. Misalnya mengenai kecenderungan media untuk bergantung kepada iklan yang juga bisa menjadi bentuk intervensi yang lain ketika bentuk-bentuk atau format dari iklan sekarang makin mirip dengan berita. Bagaimana memastikan pembaca media-media kita sadar bahwa yang ada di hadapannya adalah jualan, adalah iklan, bukan berita yang harusnya dibuat dengan independen. Model-model native advertising atau model-model format-format iklan yang sangat kreatif sehingga mirip menyaru sebagai berita ini juga salah satu pemicu krisis kepercayaan publik terhadap media. Dan ini juga saya pikir harus segera dicarikan solusinya, mungkin dengan ditekan dengan oleh publik seperti Mas Ade juga, teman-teman yang lain, bagaimana supaya Dewan Pers misalnya bisa membuat ketentuan yang mengharuskan ada pemisahan yang tegas atau ada pemberitahuan yang tegas bahwa sebuah artikel atau sebuah produk di media itu adalah jurnalistik. Terima kasih. Isu lain juga mengenai kepemilikan, bagaimana memastikan bahwa pemilik media yang mungkin punya kepentingan-kepentingan lain di luar jurnalistik juga tidak mengintervensi ruang redaksi. Ini isu-isu lama yang selalu kita bahas ketika kita bicara tentang jurnalisme di Indonesia. Dan saya pikir ketika kita pindah ke digital, banyak kalau boleh disebut penyakit-penyakit lama dalam lanskap jurnalistik kita yang sebetulnya tidak kita sembuhkan, belum kita carikan obatnya.
Dan kalau itu pindah menjadi bagian dari jurnalisme digital, ya disrupsi yang terjadi saya pikir justru melanggengkan namanya hal keliru yang lagi-lagi pada akhirnya akan merusak kredibilitas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media. Maaf media, nih Bu Abli, jadi ya, waktunya udah ya, sudah habis. Saya pikir nanti itu saya pikir di... yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih kembali. Nanti akan disambung dengan bisa disambung dengan tanya jawab nanti di sesi kedua. Kita teruskan ke Pak Mas Agus Sudibyo dari dari Dewan Pers, monggo Mas Agus. Ya, terima kasih sudah diundang untuk diskusi pada malam ini. Sebenarnya kalau keputusan penilaian Dewan Pers sudah dibahas dan saya kira tidak hanya ya, Dewan Pers ini selalu memang kalau bagi pihak-pihak internal atau pengadu atau kelompok-kelompok yang merasa tidak senang dengan pemberitaan media, Dewan Pers itu selalu memang sering dikritik tidak tegas gitu ya, tidak tegas atau cenderung pers gitu. Tetapi kalau di depan teman-teman pers, teman-teman wartawan yang diadukan Dewan Pers itu selalu kritik Dewan Pers tapi kok enggak membela pers gitu. Karena 95% keputusan Dewan Pers ketika menerima pengaduan dari berbagai pihak, 95% itu menyalahkan medianya. Paling tidak media itu tidak berimbang pemberitaannya, menghakimi opini yang menghakimi dan lain-lain gitu. Jadi kami ini memang posisinya seperti itu ya, memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Jadi kami bertolak dari prinsip bahwa persoalan jurnalistik itu hendaknya diselesaikan secara jurnalistik, persoalan tekstual diselesaikan secara tekstual. Jadi itu yang kami pegang teguh. Kami kalau kami lihat ini persoalan kode etik, ya kami selesaikan secara kode etik. Tapi saya pribadi yakin betul bahwa dan saya kira teman-teman juga sama pemahamannya dengan saya bahwa bisnis media itu bisnis yang sangat unik dalam hal dia sangat tergantung pada public trust. Sangat tergantung pada public trust sehingga loss of public trust itu sesuatu yang jauh lebih memukul dari buat media bagi pengelola media dibandingkan yang lain-lain gitu ya. Banyak cerita di mana media-media besar di dunia itu lebih baik dipidana, lebih baik disuruh bayar denda yang besar daripada dinyatakan secara terbuka di depan publik dia bersalah dalam pemberitaannya. Itu jauh lebih memukul, itu jauh lebih menakutkan bagi para pengelola media. Lebih baik dia itu dituntut ke pengadilan. Kenapa? Kalau dituntut pengadilan dia bisa membela diri. Kalau diminta denda dia bisa bayar gitu. Tapi kalau dinyatakan bersalah di depan publik itu benar-benar sesuatu yang telak sekali gitu ya, karena bisnis media itu sangat tergantung pada public trust gitu ya. Seperti hanya yang hari-hari ini di Amerika dialami oleh platform media sosial besar, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, itu mereka mengalami betul momentum loss of public trust gitu ya. Itu sesuatu yang kata beberapa media mengatakan itu pukulan telak betul itu buat platform, sehingga sampai ada kampanye boykot Top Hit for Profit. Jadi banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat, pengiklan-pengiklan besar dari Unilever, Starbucks dan lain-lain, ya, ya, memutus kontraknya minimal sementara. Karena apa? Karena user generated content menjadi begitu identik dengan inappropriate content. Ya. Di mana user generated content sebagai keunggulan komparatif dari media sosial justru menimbulkan serangan balik sedemikian rupa karena uncontrollable. Nah, saya kira itu pertama. Jadi bahwa sebenarnya menurut pemahaman yang
saya kira standar ya, bukan baru, bahwa bagi pengelola media dinyatakan bersalah, inappropriate, cara publik itu lebih memukul dibandingkan katakanlah dibawa ke pengadilan. Jadi hukuman sosial itu buat pengelola media itu lebih berat. Karena tadi bisnis media sangat tergantung pada public trust. Jadi menurut saya Mas Ade dan teman-teman mengadukan ke Dewan Pers terus menjadi perbincangan publik 33 media itu, nah itu menurut saya itu lebih ini Mas Ade, itu lebih telak itu. Sebagai hukuman ya, sebagai hukuman. Hukuman terhadap media profesional gitu. Nah, saya ingin kembali kepada fenomena tadi ya, stop hate for profit tadi ya, isu boikot terhadap sosial media. Saya tidak begitu yakin media sosial media akan runtuh gara-gara boikot itu gitu ya. Tetapi saya yakin betul ini memberikan momentum yang bagus untuk media masa konvensional untuk menemukan momentumnya lagi gitu ya. Jadi dalam studi media saya pernah bilang ke Mas Ade, beberapa pengamat yakin betul yang terjadi adalah total disruption. Jadi all media itu kan habis di disrupsi oleh new media, tapi ada beberapa pengamat yang belakangan membayangkan adanya suatu keseimbangan baru, new equilibrium. Media sosial akan eksis, tapi media lama, media jurnalistik juga tetap akan eksis. Sejauh media lama, media jurnalistik itu bisa melakukan diferensiasi. Jadi media masa jurnalistik itu bisa memprovide, mensupply sesuatu yang tidak didapatkan baik oleh khalayak di sosial media, yaitu yang disebut sebagai good journalism. Jadi justru diferensiasinya adalah pada good journalism itu. Jadi Mas Komang sudah mengatakan, jadi sebenarnya ini bukan sekedar klise, bukan sekedar jargon, tapi ini memang betul-betul kalau mau eksis harus konsisten dengan good journalism. Mumpung tetangga sebelah kita, sosial media itu sedang mengalami gonjang-ganjing, sedang mengalami loss of trust yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekali ini. Dalam catatan saya sejak tahun 2015 itu di Eropa itu cukup ramai fenomena yang oleh seorang pengamat disebut sebagai digital ad misplacement. Digital ad misplacement atau displacement. Jadi tiba-tiba iklan Johnson & Johnson, Walmart, Coca-Cola, Toyota, Hyundai, Ford dan lain-lain itu nempel di video YouTube yang kontennya adalah soal pedofilia, pornografi, anti-Semit, jihadis, bahkan video penggal kepalanya oleh serdadu ISIS. Gitu. Iklan-iklan ini dari produk-produk tadi nempel di video ini. Jadi algoritmanya YouTube itu pintar sekali, dia paham bahwa iklan Coca-Cola itu ditonton penggemar video jihadis itu adalah penggemar Coca-Cola gitu. Penggemar video pornografi adalah penggemar otomotif sehingga direkruping di sana. Nah, ini menimbulkan boikot juga. Para perusahaan besar ini sempat tahun 2015, 16, 17 itu memutus kontraknya pada YouTube meskipun cuma sementara karena YouTube setelah itu juga memperbarui sistemnya. Tapi sebenarnya saya lihat secara teknologi kita sosial media atau platform sosial media itu sedang menemukan ambang batasnya. Bahwa platform digital itu tidak bisa secara sepenuhnya mengontrol mesin-mesin aplikasi yang mereka ciptakan dan itu menimbulkan banyak masalah. Kalau yang mengkritik sosial media itu adalah publik, mungkin sosial media tidak peduli. Tapi kalau yang mengkritik bahkan memboikot adalah pengiklan, nah ini baru rabe ini gitu ya. Nah sebenarnya fenomena ini itu adalah peluang bagi pengelola media jurnalistik untuk return, comeback. Dan publik sebenarnya menunggu karena di negara-negara Eropa Utara misalnya itu ada fenomena yang disebut sebagai media consumption rebound.
Jadi orang-orang yang dulu membaca media konvensional migrasi ke media baru, ketika media baru tidak membahagiakan, penuh dengan konflik dan pecah belah, itu mereka remigrasi, mencoba kembali ke media lama lagi. Meskipun tidak semua orang di sana, hanya segmen tertentu gitu. Nah, sayangnya ketika mau remigrasi, mau rebound gitu ya. Sayangnya khususnya di Amerika Serikat, apa yang disajikan oleh media konvensional tidak berbeda jauh dengan apa yang ada di media sosial. Sama-sama konfliktual, sama-sama insinuatif, sama-sama spekulatif dan lain-lain. Sehingga kemudian menciptakan situasi nihilistik gitu. Publik itu tidak tahu kalau dia ingin mencari informasi yang lebih meaningful, yang lebih beradab, itu mau nyari kemana. Di sosial media mereka nggak dapatkan. Di media konvensional juga susah. Alami loss of public trust tadi harusnya dimanfaatkan, tapi bagaimana mau memanfaatkan kalau yang terjadi adalah media massa konvensional itu following the enemy, gitu ya. Dia menjadi follower media sosial dalam arti yang negatif, karena media sosial kan nggak sepenuhnya negatif gitu ya. Tapi dalam hal ketergesa-gesaan menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, itu harusnya bagian dari tradisi media sosial yang tidak perlu ditiru oleh media massa konvensional, gitu ya. Tetapi justru itu yang diamplifikasi, gitu. Jadi ini seperti following sosial media yang sebenarnya adalah kompetitor media massa dalam hal meraih perhatian publik, dalam hal meraih iklan, dalam meraih data dan seterusnya. Ya. Gitu. Jadi istilahnya kan friend and enemy gitu ya. Dalam beberapa hal media sosial itu adalah friend, banyak manfaatnya buat wartawan, tapi dalam hal yang lainnya dia enemy, karena sebenarnya ini bertarung di ceruk yang sama, merebutkan konten, merebutkan data, merebutkan perhatian publik. Mas Agus, maaf nih, waktunya sudah habis. Nanti kita bisa lanjutkan dalam tanya jawab nanti. Sangat menarik statement dari Mas Agus tentang media sosial dibandingkan dengan media cetak itu dan atau media daringnya. Awalnya saya menduga bahwa ini akibat dari wartawan yang ngepost itu. Jadi satu wartawan dipost di sana, kemudian ada dan yang lain-lainnya. Kemudian satu lagi tidak begitu ada berhalangan dan segala macam dan sebagainya. Akhirnya teman-teman lainnya mengutip begitu saja laporan dari temannya yang di sana tadi. Di sinilah justru akan muncul wartawan Bodrex itu. Itu dulu ya. Nggak tahu, sekarang saya nggak tahu. Mungkin mudah-mudahan tidak ada. Saya ingin menanyakan kasus wartawan Brodrex ini kepada Mas Suprianto dari Poskota. Dalam uraian Facebooknya, beliau itu mengutip seorang teman, namanya Herman Wijaya. Saya nggak tahu siapa itu. Yang menyebutkan bahwa begini statement-nya. Sekarang mah nggak usah malu jadi wartawan Brodrex, katanya. Ini kelakuan media besar juga begitu, kata teman Mas Suprianto ini. Monggo dijelaskan kepada kita, kepada forum, apa itu wartawan Bodrex dan apakah itu memang benar-benar ada atau selama ini ya memang nggak tahu ya, dulu ada sih sekarang nggak tahu. Mari silakan Mas Suprianto. Ya, pertama-tama kami mau menyampaikan terima kasih karena hadir di sini. Kedua, saya ingin menyatakan kepada beberapa teman-teman senior saya di Tempo maupun Kompas,
bahwa sejak dulu kala kami dari media, apa ya, istilahnya media papan tengah lah ya, meskipun besar secara tiras, tapi kami secara jurnalistik tidak terlalu terlalu hebat gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa media-media besar seperti Kompas, seperti Tempo, dan yang lain adalah rujukan kami dalam bekerja di lapangan gitu. Hampir setiap hari, setiap dulu kala, setiap kami selesai menulis, besoknya kami akan melihat bagaimana Kompas menulis, bagaimana Tempo menulis gitu. Sehingga hampir semua kami tidak bukan tidak melakukan kesalahan, tapi kami belajar dari apa yang cara Tempo, cara Kompas menulis, tapi dengan cara kami, dengan segmen kami gitu. Karena itu ini juga dalam hal integritas juga seperti itu. Kami sangat belajar pada Tempo atau Kompas. Itu sampai di ruang rapat loh. Ketika kami rapat redaksi juga Kompas nulis apa, Tempo bagaimana menulisnya. Mestinya kita seperti mereka, tapi untuk segmen kita gitu. Saya di Poskota dulu kan. Jadi Poskota harus melihat, menyajikan untuk pembaca Poskota, tapi dengan gaya bahasa yang baik seperti di Kompas dan angle-angle seperti yang dilakukan Tempo. Waktu itu Tempo terkenal sangat sastrawi kan, cara penulisannya. Nah, kami selalu percaya kepada media-media besar, dan saya ingin teman-teman media besar ya, media mainstream itu, agar tahu bahwa beliau-beliau itu jadi rujukan kami. Media-media tengah dan bawah, dan juga media-media daerah. Pertanyaan saya kira semua di daerah juga sama. Setiap kali kami membuat semacam seminar atau pertemuan atau apapun, selalu rujukannya Kompas saja begini, Jawa Pos begini, Tempo begini. Sehingga ya sebagian besar dari kami itu kan tidak mendalami ilmu jurnalistik apa-apa. Jadi apa yang dilakukan Tempo, apa yang dilakukan Kompas, apa yang dilakukan media besar lain sangat berdampak kepada kami. Nah, antara lain juga integritas ya. Ketika Tempo, kami apa Kompas sangat kami anggap sangat bersih gitu loh. Dalam menjaga jarak dengan narasumber, tidak hampir tidak mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Nah, kami ikut ya ketularan juga gitu. Makanya ketika saya ikut mengamplifikasi seperti yang disebut tadi dari apa yang sudah disampaikan Mas Ade Armando di YouTube, ya itu bagian dari kecewaan kami, waduh kok media mainstream seperti ini. Tapi untunglah seperti yang sudah disampaikan tadi, yang melakukan untungnya online-online yang relatif apa entitas baru atau semacam bukan dulu yang media-media besar yang dulu gitu. Saya kira itu yang pertama sebagai pengantar. Kedua, mengenai Bodrek itu kan bekerja berdasarkan kepentingannya untuk pura-puranya menulis berita, tapi sebetulnya keuntungan yang lain gitu. Artinya sebetulnya ya lebih kepada komersialitas jabatan wartawan gitu. Nah, dalam kasus ini teman saya Herman Wijaya memandang cara kerja yang dilakukan dalam kasus yang putusan YouTube itu kok cara kerjanya kayak Bodrek ya gitu. Jadi mengandalkan rilis dari satu tempat yang seperti kata Mas Ade, dari satu narasumber yang sangat valid, sehingga bahkan kompas.com pun mengutip, bahkan tempo.com juga mengutip, bahkan 27 media yang dianggap kredibel mengutip gitu. Kan ini hampir pasti dalam bahasa Bodrek itu pasti ada bandarnya ini. Karena itu yang sudah udah lama ngebodrek itu sudah sama lakukan lagi dong. Kalau Kompas sama .com sama Tempo.co aja melakukan, masa kita enggak gitu. Itu yang mereka sebut seperti itu. Ya, saya kira itu yang saya bisa jelaskan. Jadi Mas Prianto sampai sekarang Bodrek masih ada atau enggak? Oh, kalau Bodrek itu masih ada, tapi jadi gini ya. Bodrek itu media bikin mereka bikin koran,
sebatas dicetak seperlunya saja bisa 1.000-2.000 gitu. Yeah. Dan mereka datang ke orang-orang yang sama awam sekali sama media gitu. Misalnya ke lurah, ke apa atau pejabat daerah-daerah mana gitu. Lalu dicari-cari kesalahannya, mereka pakai bahasa-bahasa pers misalnya, kami dari media, kami mau transparansi, mana data ini gitu. Ditakut-takut dengan pakai media itu, mereka pada ketakutan kan, akhirnya ya ini damai saja gitu. Cara kerjanya seperti itu kira-kira. Kadang-kadang orang yang sama datang awalnya sebagai LSM. Wah, kami dari lembaga kebebasan berpendapat atau apalah, dia bisa sebut yang aneh-aneh gitu. Atau Rakyat Depok Merdeka atau apalah gitu. Lalu dia minta data, ya minta apa saja yang membuat pemilik penguasa lokal merasa ada yang disembunyikan, ketakutan dan sebagainya, sehingga memilih damai atau memilih. Cara-cara kerja seperti itu yang dilakukan. Untuk media ada, daring, untuk media daring juga begitu. Ada. Termasuk daring. Oh. Termasuk daring. Cuman tidak bukan teman-teman saya, dia bergaul dengan orang-orang kayak gitu. Kita kalau sudah ke lapangan kita akan ketemu orang-orang kayak gitu. Iya, betul. Mereka seperti beberapa. Dari zaman tahun 80-90 ketika belum ada media online itu, kita ke hotel misalnya, itu daftar wartawan yang pakai tas ecolak, pakai penampilan yang sangat meyakinkan, pakai kartu pers dari ABRI, kartu pers dari manapun, datang lebih cepat dibanding media-media apa yang sebenarnya. Dan mereka bikin daftar, sekali daftar itu 20. Medianya ya ajaib-ajaib gitu. Dan banyak kan mereka, dan panitia langsung panik biasanya menghadapi kayak gitu. Mas Didi, kalau saya boleh menambahkan soal wartawan Bodrek, Mas Didi. Dulu kan ada iklan terkenal, iklan Bodrex ya, yang sangat terkenal, yang mengatakan, oh pasukan Bodrex menyerbu, gitu kan. Nah itu. Jadi isuk pintarnya. Ya, lalu ketika zaman dulu wartawan amplop itu kan biasanya datang bergerombol seperti tadi Mas Dimas bilang, bergerombol, menyerbu, dan mereka to the point minta uang, gitu kan. Jadi itu yang menjadi guyonan kami, terutama di IG waktu itu yang bilang, oh wartawan Bodrex ini datang, gitu. Dan intinya adalah wartawan yang dibayar, wartawan yang datang hanya untuk mencari amplop. Dan kalau konteks sekarang mungkin wartawan yang dibayar hanya untuk menulis online mungkin dan lainnya. Terima kasih. Ya. Ya. Mas Prianto, jadi kalau Bodrex sekarang masih ada, backingnya siapa, Mas? Kalau ya, sekarang bikin online kan lebih gampang. Dulu lebih susah loh, karena artinya, untuk mencetak. Artinya itu, secara ya, untuk ya. Kepentingan politik tertentu gitu ya? Apa saja. Bisa untuk sekedar menekan orang menjadi, misalnya sekarang ada orang yang mau kampanye jadi bupati, ya, ya. Jadi apa gitu kan, ada dana publikasinya, mereka minta lalu dia bikinin gitu. Tapi itu untuk core-nya ya, untuk misalnya untuk operasional. Sementara sampingannya dia menggali untuk yang lain-lain. Dia bisa bekerja siapa aja, bisa ke polisi, bisa ke politisi, ke kemanapun, bahkan juga ke ustadz-ustadz yang pengen ngetop juga bisa dimanfaat. Oh, pokoknya yang penting jadi uang lah kasarannya. Yeah. Karena betapa awamnya orang-orang masyarakat kita mengetahui bahwa wartawan itu sama saja semuanya gitu. Apakah wartawan yang di faktanya ketika dikasih link itu kan dibuka, oh ada benar beritanya. Sekarang kan lebih gampang. Yeah. Sementara dulu kan perlu cetak malah. Kalau sekarang jauh lebih gampang. Lebih gampang. Kalau Mas Prianto, kira-kira berapa sih sekarang ini ya rata-rata yang akan diberikan kepada para wartawan amplop ini? Amplopnya berapa sih kira-kira? Tahu nggak? Pak, kalau pengertian bukan amplop ya, pengertian kalau yang dimaksud Bodrek tadi, itu dia biasanya datang dengan kasus ya. Misalnya dia datangin pabrik yang tidak ada perizinannya. Oh. Dia datangi ini yang tidak ada, yang melanggar ini itu misalnya pabrik sepatu tapi nggak ada izinnya tapi di pemukiman gitu. Oh, yeah. Itu dia bisa memeras bisa jutaan ribuan. Oh, ya. Yeah. Tergantung nyali yang bersangkutan kan biasanya kan. Yeah. Kalau konferensi pers? Oh, kalau sebetulnya gini, kalau dalam bahasa kalau itu kan sudah menjadi dalam tanda kutip ya kewajaran karena itu sebagai pengganti transport lah seperti itu ya.
Bukan. Jadi ada wartawan memberikan paham gini. Memang saya pernah dengar cerita dari redaktur Kompas ya. Buat orang Kompas itu, amplop itu seperti orang puasa. Meskipun Anda cuma meminum setetes pun, Anda sudah batal. Ya, artinya berapapun Anda terima, nggak bisa ditolelir gitu. Tapi ada juga jurnalis yang, saya ingat Pak Rosian Anwar bilang, kan nggak semua pers itu kan ada yang di atas angin, ada yang di bawah laut, ada yang di... Lalu dia bilang, kalau cuma transport dan tidak ngatur judul, nggak ngatur berapanya, ya terima saja. Itu kan memang bukan cuma buat transport aja. Menarik, ya. Yeah. Sejauh ngatur, nanti headline-nya begini ya, judulnya short ini ya, ini, nah itu sudah bablas memang. Oh, tapi kalau okay. Sekedar mengganti... Yeah. Itu dua ismo yang berbeda, tapi terserah gitu. Bagaimana cara kan yang lebih senior di sini. Saya kira Dewan Pers tahu. Yeah. Terima kasih Mas Prihanto atas urayanya. Mungkin nanti mudah-mudahan banyak yang bertanya nih tentang ini ya. Waktu yang terakhir kami berikan kepada Alexander Wibisono dari Kompas TV. Saya ingin tahu bagaimana prosedur prosedur tentang pemberitaan TV, bagaimana dengan kontrolnya, bagaimana bisa mengontrol supaya hal ini tidak terjadi dan sebagainya. Ini kan TV adalah media yang baru buat saya. Bagaimana Mas? Ya, selamat malam Mas Didi, para senior saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau pertanyaannya itu Mas, saya rasa sih TV cetak online itu kan hanya perbedaan platform ya, tapi cara kerja etik dan aturan semua pasti sama. Sama ya. Yang paling penting kan verifikasi ya, sebelum berita itu turun. Oke. Okay. Verifikasi itu akan dilakukan. Tetapi yang menarik hari ini di model hari ini adalah seperti yang tadi Mas Li Komang katakan, kita berpacu dengan kecepatan. Saya, pendapat saya ini mewakili Kompas TV, karena sehari-hari saya di Kompas TV, kami termasuk genre TV berita, jadi ketika breaking news itu, saya menggambarkan itu sudah seperti arena balap mobil, seperti sirkuit balap mobil. Gitu. Jadi kita saling di ruang redaksi itu ada monitor-monitor yang memantau kompetitor kita. Okay. Kalau di TV berita di Indonesia mungkin ada Kompas TV, ada Metro TV, ada TV One, iNews gitu. Dan kita selalu seperti CNN, tapi CNN itu tidak ada di free to air Mas. Oh, CNN okay. Ada tidak ada di terestrial. CNN itu ada di live. Di kabel. Gitu. Okay. Jadi empat itu yang selalu kita lihat sebagai kompetitor gitu. Ketika terjadi breaking news, ketika terjadi peristiwa gitu soal kecepatan itu. Jadi karena yang siapa cepat dia yang bisa menarik banyak peluang, dia menarik banyak penonton semakin besar gitu. Nah, menarik di sini saya cerita aja sih soal bagaimana pengalaman kami ketika tsunami di Palu. Jadi itu terjadi bencana, terus kita ada isu untuk ada tsunami, video amatir sudah banyak sekali beredar. Hari ini semenjak tsunami Aceh itu video amatir itu menjadi sebuah profesi tersendiri. Jadi dan apalagi handphone semakin canggih gitu, smartphone semakin canggih, jadi banyak sekali beredar orang merekam video amatir. Problemnya adalah challenge-nya adalah apakah itu terjadi betul. Waktu itu kami agak tergoda, kami pegang banyak video, kami agak tergoda ketika itu melihat kompetitor sudah naik. Wah, hebat sekali, dia cepat sekali, tapi kami belum berani gitu. Yang kami lakukan adalah waktu itu ada, kan itu pantainya Palu, ada masjid beratap hijau. Nah, kita menggunakan Google Earth, Mas. Kita memastikan itu. Tapi yang membuat kami yakin adalah ada satu baliho besar, itu waktu itu masih pemilu, itu ada calon legislatif dari partai PSI waktu itu. Kita lihat, dan kebetulan kita punya teman-teman di PSI, kita ngecek. Itu, ya betul ada kandidatnya, kita naik. Gitu. Dan kebetulan nggak berapa lama, kemudian kita dapat wawancara dengan BMKG. Jadi situasi-situasi seperti itu, kayak kemarin juga helikopter jatuh,
di Kendal, terus kemudian pesawat Hawk jatuh di Kampar Riau, itu juga yang beredar tuh video dari tahun 2012, di video kita. Jadi video-video lama, video-video lama ya. Itu challenge kita untuk bagaimana biar cepat tapi tetap nggak salah gitu. Yang paling penting kan gitu. Itu sih. Jadi yang kita lakukan selalu verifikasinya kayak kemarin peristiwa Pak Wiranto. Peristiwa Pak Wiranto ditusuk di Garut Banten. Ya. Banten. Banten, sorry, di Banten itu kami kontak, kami punya wartawan di beberapa dan wartawan daerahnya bilang, ya benar mas, tapi kita lagi menuju di sana, ya peristiwanya betul. Memastikan gambar itu betul Pak Wiranto atau bukan ketika turun dari rumah sakit itu juga seni tersendiri sih. Jadi kita benar sih Pak Wiranto, kita lihat orang-orang sekitarnya, terus kita cocokin dengan foto dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kita punya tombol alarm di ruang redaksi, jadi ketika breaking news itu dipencet, satu ruang redaksi itu akan bunyi sirine selama 30 detik gitu. Jadi semua orang akan nyari. Tapi itu yang dilakukan, yang kami alami sehari-hari untuk melakukan verifikasi. Kalau peristiwa rutin, peristiwa biasa, mungkin kita punya waktu cukup untuk melakukan verifikasi, ya ada waktu gitu. Jadi kalau dibilang TV itu lebih lambat dari online sih, saya rasa hari ini enggak gitu. Karena kami punya juga live streaming, jadi kami juga bertempur juga di channel digital sebetulnya. Jadi kecepatan itu menjadi satu kekuatan untuk, atau harus yang dimiliki oleh TV berita. Tapi verifikasinya harus betul, itu challenge-nya. Yang kedua, kalau dari berkaca dari kasus ini, pelatihan internal sih mas. Jadi evaluasi itu kami selalu lakukan. Kemarin ketika berita salah menulis judul atau salah memahami keputusan PTUN itu tentang Pak Jokowi harus minta maaf, itu kami langsung melakukan internal, melakukan webinar internal gitu. Dipandu oleh wartawan senior Koran Kompas gitu, yang memang dia ada di desk hukum. Di TV ini kelemahannya kami tidak punya desk. Kalau di Koran itu ada desk. Jadi kami beruntung, kami tinggal di satu gedung, cuma berbeda lantai, dan senior-senior itu selalu memberikan arahan. Ya. Dari situ tuh kita juga baru tahu bahwa jangan-jangan satu ada persoalan soal memahami ininya, apa namanya, karena memahami apa bedanya gugatan, putusan, membedakan itu, atau subjek objek hukumnya gitu. Kalau PTU itu kan objek hukumnya kan institusi ya, bukan orang gitu. Judul Presiden Jokowi aja sudah salah gitu. Jokowi gitu, padahal yang digugat adalah Presiden atau Menkominfo. Makanya mau nulis Menkominfo-nya siapa Menkominfo-nya ya? Di waktu itu Pak Rudiantara, sekarang sudah ganti Pak Joni Plate gitu. Jadi kita banyak melakukan brainstorming soal itu gitu. Jadi yang kita lakukan untuk apa namanya memperbaiki di internal. Jadi beruntung Kompas TV tadi seperti Mas Adi, kita nggak sempat menulis itu. Minimal news ticker, karena saya juga cek dari kemarin kita menulis gitu. Waktu itu konsentrasi kita lagi ada di peristiwa yang lain. Gitu. Saya baru tersadar ketika di online jadi rame, di WhatsApp jadi rame. Gitu. Jadi nggak ngecek. Itu sih yang situasi hari ini yang kami alami sehari-hari dengan soal kecepatan, soal ada pengetahuan. Tapi kan di redaksi juga, ruang redaksi ini kan bekerja dengan sistem yang berlapis. Misalnya breaking news itu ditentukan minimal oleh seorang eksekutif produser. Terus kemudian berita itu sebelum tayang dari reporter, dia harus disunting dulu oleh produser. Dan kemudian baru bisa on-air gitu. Terus belum bahasa juga, kalau di kami punya penyelaras bahasa, bahasanya dicek. Jadi istilahnya sebenarnya sudah berlapis, tetapi ya tadi, karena soal kecepatan, soal kadang-kadang kami juga tergoda gitu, barangnya sudah ada nih, video-videonya sudah ada gitu. Tinggal verifikasinya dilakukan gitu. Jadi challenge-nya memang diverifikasi. Jadi balik ke pertanyaan Mas Didi, yang kami lakukan di TV sama seperti yang dilakukan di koran, di online. Cuman yang membedakan adalah waktunya. Kami diberi waktu nggak mewah. Kami diberi waktu yang sangat singkat untuk bisa melakukan verifikasi. Itu kira-kira. Kalau
Kalau seandainya terlanjur melakukan kesalahan, kekeliruan bagaimana? Ya, tinggal diulang aja gitu ya, tinggal videonya diulang dengan. Ya, kalau reaksi. Dari kan kalau di TV itu kan kami punya, kalau di online kita ada pedoman media cyber ya, pedoman media cyber. Kalau di TV kita punya P3SPS, pedoman perilaku penyiaran standar program siar gitu. Jadi ketika terjadi kesalahan dalam kurang dari 1x24 jam dan itu harus diperbaiki di program yang terdekat. Gitu. Di program berita yang terdekat, tidak menunggu program yang sama tayang gitu, tapi ya. Program berita yang terdekat. Jadi aturannya begitu. Jadi kami akan melakukan itu ralat gitu. Ya kami pernah punya juga kasus kesalahan itu, tapi itu kesalahan karena grafis, orang grafis salah memasukkan angka di hasil survei, ya kami langsung ralat dalam program yang terdekat untuk meralat survei waktu itu di Medan, waktu itu pilkada Medan gitu. Kami langsung meralat, kemudian itu yang dilakukan di televisi. Jadi sistemnya sudah diatur di P3SPS. Oke, terima kasih Alex. Nanti akan disambung lagi kalau ada pertanyaan dan tanya jawab. Berikut ini saya berikan kesempatan untuk kolega saya, Saudara Bambang Harimurti. Orang senior, wartawan senior, mantan pemimpin redaksi majalah Tempo dan sekarang masih menjadi komisaris utama untuk memberikan opini dan komentar yang mengenai hal ini. Silakan, Bang. Ya, terima kasih Mas Didi dan selamat malam dan buat teman-teman di Indonesia dan selamat pagi ya buat yang di pagi, Amerika. Ya. Menurut saya ini udah semuanya sudah dinyatakan, dikatakan. Kalau saya lihat dari yang lebih luas, saya senang bahwa Bung Ade itu melakukan tugasnya seperti diatur dalam undang-undang pers. Jadi ketika undang-undang pers itu dibuat kan selalu ada pertanyaan, oke kalau pers itu bebas, lalu siapa yang mengawasi? Nah dalam konsep itu Dewan Pers itu kan sebetulnya bukan pengawas. Di Undang-Undang Pers itu, Dewan Pers itu memberi kata final dalam hal kode etik, tetapi pengawasnya itu masyarakat Indonesia. Dan kita beruntung punya orang seperti Bung Ade Komarudin yang menjalankan amanat dari Undang-Undang Pers itu. Saya pun dalam hal ini menganggap mungkin kecurigaan Bung Ade Komarudin itu karena ini terjadi. Ada Armando. Armando. Sorry. Terima kasih atas koreksinya. Minta maaf nih, Bung Ade. Emang kakak beradik itu. Kakak beradik. Oh gitu ya. Oke, silakan. Nah, ya, jadi kalau saya lihat, saya kira kenapa ada kecurigaan seperti itu. Kalau kesalahan yang massal itu waktu saya di Dewan Pers malah pernah ada yang lebih gawat lagi karena nggak menyangkut hanya online, tapi koran-koran besar juga. Yaitu orang memuat berita ada orang yang katanya jidatnya dibor. Oh ya? Jidatnya dibor. Dan itu keterangan Humas Polri. Oh. Jadi akhirnya orang yang dituduh ngebor jidat orang itu datang ke Dewan Pers. Dia bilang, ini wartawan mikir nggak? Kalau orang itu jidatnya dibor, masa bisa dia bisa lapor ke polisi? Jadi waktu itu hanya karena wartawan-wartawan yang ngepost di polisi itu nganggap bahwa kalau polisi pasti kasih keterangan benar. Nah saya nggak tahu karena saya nggak terlalu ngikutin detail dari peristiwa ini. Saya menduga mungkin sama ya, mungkin ada semacam humas gitu dari ini kan para pihak nih ada penggugat, ada tergugat yang menyampaikan informasi. Nah, kebetulan humas itu dalam pengalaman para reporter selama ini juga biasanya akurat, jadi mereka terlena. Ya, apalagi ada masalah teknis, tidak bisa mendengarkan langsung karena ada masalah internet. Dan kedua juga saya lihat juga di online ini memang faktor kecepatan kan lebih gila lagi. Dan yang ketiga jangan lupa memang di dalam panduan yang dibuat untuk media cyber, untuk klarifikasi itu ada semacam kekecualian. Nah, mungkin Bung Didi bisa tampilkan itunya apa panduan dan Dewan. Ya, ini dia nih.
gimana ya? Itu waktu itu teman-teman dari online tuh mengatakan kita juga susah kalau misalnya ada peristiwa yang menyudutkan satu pihak. Udah jelas nih. Tapi pihak itu menghindar dari diverifikasi. Apakah kita nggak boleh nyarin dulu gitu loh? Sementara kalau enggak ya masa kita nggak bisa nyarin? Jadi waktu itu ada semacam setelah bicara, saya kira Bung Agus juga ikut dalam meeting ini karena Dewan Pers hanya memfasilitasi. Ini teman-teman dari pers, ahli-ahli pers, dari akademisi, dari aktivis, semua ikut dalam merumuskan panduan ini. Akhirnya kita ada kesepakatan, ya ini kayak kantor berita deh, kayak Associated Press. Apa? Tentang di tempat saya? Ya, kayak Associated Press atau kayak yang di Reuters kantor berita. Gitu. Mereka memang dibolehkan sekarang. Itu, zaman dulu pun belum diverifikasi, tapi harus menjelaskan bahwa berita ini belum diverifikasi. Dan juga berjanji akan secepatnya memverifikasi. Dan itu juga nggak bisa dilakukan pada semua berita. Nah ini, jadi terus coba kalau kita ke bawah lagi ini. Terus ke bawah. Nah, terus dalam klarifikasi, terus. Nggak ada. Ada ralat tuh, ada. Nah. Koreksi, nah, koreksi berita udah Mas Didi. Ya. Bukan. Itu koreksi, enggak di atasnya lagi saya kira. Ini ya. Tentang klarifikasi. Ini ralat. Atas lagi. Klarifikasi. Nah ini nih. Oh ini verifikasi ini, bukan? Ya. Ini dia. Nah ini kan, nah, yang dua itu. Ya, pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat memerlukan untuk menipu. Nah, ketentuan dalam butir A di atas dikecualikan dengan syarat benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak. Kedua, sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten. Ketiga, subjek berita yang disebutkan berita tidak diketahui kebenarannya atau tidak dapat diwawancarai. Jadi ini ada syarat-syarat nih yang bisa dibaca sendiri. Nah, dalam kasus ini tinggal dilihat aja apakah syarat-syarat itu dipenuhi atau tidak. Tapi yang paling penting buat saya adalah apakah setelah menyadari ada kesalahan ini, media yang melakukan kekeliruan itu segera melakukan koreksi. Ya, karena koreksi itu atau ralat itu nggak perlu ada laporan dari umum. Begitu tahu, wajib secepatnya melakukan. Dan itu yang membedakan media yang baik dan media yang buruk. Apalagi dengan media sosial ya. Jadi nggak mungkin media itu bebas dari kesalahan, itu nggak mungkin. Itu setiap profesi nggak mungkin. Saya bilang, saya punya teman, dia akibat keputusan dia, orang dirampas kemerdekaannya. Kalau bahasa terangnya diculik lah, ya kan? Berapa bulan. Belakangan, ternyata orang itu nggak salah, dilepas. Tapi teman saya ini karena dia seorang hakim, ya nggak ada masalah, orang itu udah kehilangan kemerdekaannya selama berbulan-bulan ditahan, tapi dia mutuskan bersalah, tapi pengadilan di atasnya mutusin dia bebas. That's the system gitu. Ah, teman saya satu lagi lebih gila lagi, dia pakai pisau, dia tusuk perut orang, dia bongkar, mati orangnya. Bukannya dia di penjara, dia malah dibayar oleh keluarganya karena dia dokter bedah. Dokter bedah itu tidak pasti pasiennya sembuh, bisa mati juga pasiennya. Tapi selama dia mengikuti SOP, ya, standar operating prosedurnya, ya dia itulah risiko yang harus diterima oleh publik karena manfaat dari profesi ini terlalu besar dibandingkan risikonya. Sehingga kalau orang setiap dokter pasiennya mati masuk penjara, siapa yang mau jadi dokter? Kalau setiap hakim setiap kali keputusannya di atas dinyatakan diganti oleh pengadilan di atasnya menjadi tidak bersalah, hakimnya harus masuk penjara. Atau setiap jaksa setiap kali tuntutannya ternyata oleh majelis hakim dinyatakan tidak terbukti, maka jaksa sama polisinya harus dipenjara. Kan nggak bisa, nggak jalan sistemnya.
Profesi pers itu ya seperti itu. Kita ada aturan-aturannya. Tidak menjamin berita yang mengikuti aturan itu pasti benar. Tapi kalau ada kesalahan, harus dilihat apakah aturan itu sudah diikuti dengan baik. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, umumnya media-media yang baik sebelum dilaporkan ke Dewan Pers sudah melakukan koreksi dan sudah bahkan meminta maaf. Mungkin ada juga yang setelah dilapor laporan Dewan Pers dikorek, ada koreksi lebih baik lagi, ada juga yang melakukan itu, ada yang tidak. Jadi menurut saya sistemnya sudah berjalan. Bahwa A, satu, masyarakat melakukan pengawasan. Kedua, media-media yang baik itu begitu tahu salah, dia segera mengoreksi dan melakukan evaluasi. Nah, yang terakhir, saya juga punya keprihatinan yang sama mengenai media online dan gejala yang disebut clickbait, ya. Karena sekarang banyak, terutama wartawan muda itu terteror oleh analitika dari Google Analytics atau apa-apa, sehingga mereka terjebak dalam clickbait. Saya terus terang, di waktu saya masih aktif di Tempo, ya, ini Bung Bung Beli Komang juga bisa jadi saksi ini, saya sering itu berdebat di redaksi. Sehingga saya selalu bilang, buat Tempo, saya nggak penting clickbait yang sifatnya meteor. Ya, jadi artinya apa? Begitu di dalam sehari itu langsung melompat pembacanya banyak banget. Buat saya, salah yang harusnya dilakukan oleh Tempo adalah melihat long tail. Sebab kita lihat, karena itu waktu itu saya ketika mengevaluasi produk online, saya nggak mau hanya melihat berita apa terpopuler hari ini. Tapi saya melihat seminggu, sebulan, setahun, bahkan dalam sejarah yang kita punya. Maka saya melihat berita yang baik, berkualitas, itu punya long tail. Sampai kapanpun ada aja yang membaca, karena dia jadi referensi. Nah, kalau berita yang kita sebut berita abal-abal itu kayak meteor. Hari itu, dut, tinggi, habis itu hilang. Nah, itu menurut saya itu juga satu tanda korban clickbait. Jadi dia hanya mencari instant gratification, ya. Kalau menurut saya, ya ini adalah semacam candu buat jurnalisme. Jadi kalau habis makan candu kan langsung happy. Habis gitu hangover gitu. Kita harus makan makanan yang sehat. Jadi sampai kapanpun justru kita tambah happy. Wajar. Jadi saya kira memang bagus lah menurut saya. Dan acara seperti ini juga menunjukkan bahwa kita-kita yang bergerak di profesi jurnalisme itu bukan orang yang kalau melakukan kesalahan terus merasa, wah ya udah bukan urusan saya. Justru saya senang dengan acara ini karena walaupun Bung Didi sudah di Amerika, Indah juga sudah di Amerika, ada kejadian masalah media di Indonesia, concern mengadakan acara ini, mengundang Dewan Pers, mengundang Bung Ade, ini menunjukkan we care. Dan kalau kualitas dari demokrasi itu sangat ditentukan apakah dengan partisipasi warganya. Partisipasi itu hanya kita lakukan kalau kita melakukan ada kepedulian. Nah, terakhir ini untuk menjawab karena supaya ada hak jawab juga ini karena Bung Ade tadi menuduh juga kan. Jadi saya juga boleh menuduh juga. Kalau saya yang khawatir tuh sekarang banyak teman-teman kita menjadi korban yang namanya fire hose of falsehood. Jadi kalau kita lihat itu dilakukan penelitian di MIT yang awalnya dilakukan oleh Rand Corporation, itu adalah satu teknik propaganda baru yang diciptakan oleh Rusia, ya, yang menargetkan orang-orang, aktivis-aktivis dan sebagainya, dengan berita-berita yang salah satu tujuannya adalah menghilangkan kepercayaan kepada media berkualitas. Karena orang-orang gelap ini, vampir-vampir ini, orang-orang fasis ini, mereka tuh tahu yang menyebabkan mereka gagal menjadi penguasa dunia itu adalah media-media yang berkualitas. Oleh sebab itu, mereka sekarang menggunakan ada teknologi baru. Nah, dulu kan, wadah kalau perlu ditangkepin, gebugin, dihilangkan, dipenjara, dan digugat, dan sebagainya. Nah, sekarang ada teknologi baru, sekarang mereka pakai. Mereka sewa buzzer, mereka sewa ini. Dan bahkan penyerangannya istilahnya doxing, ya. Dilakukan pada, coba aja Anda berani melakukan investigasi deh sekarang. Yep.
Saya kira Tempo baru aja mengeluarkan serangan teror digital ini ya. Dan kita tahu kalau pelakunya itu diduga dekat-dekat penguasa gitu, ya nggak akan diproses lah gitu. Sementara kalau kekeliruan itu dilakukan oleh lawan politik, penguasa, wah bisa cepat aparat hukum bertindak. Nah ini juga sesuatu yang kita harus peduli dan harus kita lawan. Jadi saya juga menunggu gitu, Bung Ade juga protes juga tuh media yang misalnya berita salah, tapi salahnya dalam konotasi politik yang berseberangan dengan yang selama ini Bung Ade bela. Gitu. Atau ya kalau Bung Ade nggak bisa itu juga nggak apa-apa, ya ada seperti Bung Ade di pihak yang lain melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita saling koreksi seperti ini dan kita menerima kritik itu sebagai sesuatu yang baik buat kita semua, nah itu baik. Nah, saya ingin mengunci ini dengan satu cerita, karena wartawan itu kan dasarnya tukang dongeng. Itu tentang Bang Ali Sadikin. Kita perlu orang-orang seperti Ali Sadikin. Bayangkan, saat dia jadi gubernur, dia itu ikut mendirikan LBH. Ya, bahkan selama beliau menjadi gubernur, LBH itu basically biayanya dari gubernur Ali Sadikin. Tahu nggak apa yang dilakukan LBH? Dilakukan LBH itu membantu orang-orang yang menggugat gubernur Ali Sadikin. Kira-kira ada 600-an kasus. Dan jangan salah, 200-an kasus itu Ali Sadikin dikalahkan sebagai gubernur. Ya. Tapi apakah Ali Sadikin kemudian marah-marah sama LBH? Enggak. Tetap dia itu. Dan yang dilakukan gubernur setelahnya Ali Sadikin, yang salah satu yang pertama mereka dilakukan gubernur pengganti Ali Sadikin, adalah menyetop pendanaan LBH. Sehingga akhirnya LBH harus dibiayai asing dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir kita harus belajar ya. Saya pernah nanya sama almarhum Bang Ali, kok kalau istilah orang Sunda bilang Bang Ali itu nggak dipoyok, dilebok oleh LBH itu. Udah dibantuin kasih duit malah menggugat kan, gigit. Dia bilang, ah enggak, saya mah senang katanya. Karena saya tahu, ini begitu kita banyak uang nih, banyak anak buah saya korup. Kerjasama sama pengusaha jahat, rakyat digusur-gusur dan tidak fair karena suratnya udah hilang dan sebagainya. Nah, saya melihat rakyat itu harus bisa ada yang bela hak hukumnya dan kredibel. Bayangin kalau LBH kalah terus, ya nggak akan laku. Tapi dia bisa menang, dia tahu, dia sadar hukum. Jadi dia nggak lempar batu, nggak lempar molotov, nggak bikin kerusuhan kayak di Amerika Serikat. Dia pergi aja ke pengadilan, gugat gratis dan bisa menang terhadap gubernur. Nah, kita perlu semangat seperti gubernur Ali Sadikin ini. Sayangnya sampai sekarang saya belum lihat pemimpin di Indonesia yang bisa menerima kritik seperti almarhum ya. Yang mudah-mudahan lah, mungkin Bung Ade nanti kalau jadi pemimpin bisa lah. Amin. Makasih Mas. Oke, terima kasih Bambang, rekan saya Bambang Harimurti. Kita akan beranjak ke tanya jawab. Yang pertama kali kita berikan waktu untuk Meta Dharma Putra dari Kata Data. Silakan di unmute atau di anu Meta. Kameranya silakan di anu. Alumni Tempo semua nih. Saya bukan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya nggak bisa buka videonya. Oh, kenapa? Oh ya. Unable to start video ditulisnya di sini. Mas Didi, Mas Didi Kardono coba. Ya, nanti sebentar lagi ada teknisi kita untuk melakukan. Ya nggak apa-apa sih Mas. Ya terima kasih. Saya cuma ingin aja tadi ingin dengar aja sebetulnya, karena ini kan perdebatan yang cukup panjang. Cuma saya ingin menyampaikan saja supaya ini menjadi sangat clear tentang fakta yang terjadi, karena media saya termasuk yang bersalah. Jadi, Meta sudah bisa sekarang videonya. Okay. Videonya sudah bisa dimulai. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, saya cuma ingin ini saja menjelaskan duduk soalnya supaya persis minimal apa yang terjadi dengan di media saya. Karena harus secara terang-terangan saya sampaikan Kata Data termasuk satu dari 27 media yang bersalah itu. Tapi di mana letak kesalahannya saya kira harus clear. Pertama adalah, saya tidak ikuti dari awal tadi, tapi dari perdebatan yang ada tadi disinggung oleh Beli Komang juga, bahwa yang pasti kami bantah, terutama dari sisi saya lah ya, saya tahu persis, itu adalah tidak ada konspirasi.
Itu yang harus saya tegaskan betul, karena ini bahaya sekali. Begitu media dicap dalam hal ini konspirasi, sekarang mengalami double hit ini. Satu itu adalah terpukul secara bisnis, yang kedua trust-nya digerus. Kalau ini terjadi, media-media ini akan habis, dan yang ada nanti adalah bukan media, mungkin hanya sosial media, yang tidak punya mekanisme sama sekali. Nah, jadi lepas dari kekurangannya media, media masih punya mekanisme kontrol. Nah, saya ingin jelaskan bahwa apa yang kemudian terjadi ketika muncul persoalan ini. Saya besar di media cetak, pernah di koran, di majalah Tempo juga 11 tahun, dan mencoba menerapkan standar itu ke dalam online. Meskipun ternyata jauh lebih sulit. Majalah punya ritme mingguan, koran punya ritme harian, tapi ketika ke online itu waktunya detik, menit, meskipun saya tidak memposisikan diri sebagai media yang mengejar waktu ya. Tapi tetap saja kalau online keluarnya 2 jam kemudian gitu kan, itu bukan media online lagi. Tetap saja tidak semewah koran begitu. Nah, apa yang terjadi kemarin, kami begitu ada kesalahan, saya tanya ke pemimpin redaksinya, karena saya sudah melepaskan diri jadi jabatan pemimpin redaksi untuk membuat firewall-nya berjalan. Saya tanya pemimpin redaksinya, cek apa yang terjadi. Kami kemudian di newsroom membuat berita acara pemeriksaan. Jadi itu standar yang ada yang saya belajar betul di Tempo. Ketika ada kesalahan, harus membuat berita acara pemeriksaan. Itu detail dari mana sumbernya, ini dilempar kemana, siapa yang mengedit, sampai naik itu detail menit per menitnya. Sehingga kita tahu kesalahannya. Kemudian apa yang terjadi dari temuan itu? Yang beredar itu adalah, pertama adalah screenshot gugatan yang warnanya hijau kalau pernah dilihat. Itu gugatan Aji. Nah, itu yang beredar. Kalau tidak hati-hati, kemudian memang dianggap itu ada putusan membaca 4 poin di bawah itu. Padahal itu gugatan. Itu yang beredar di kalangan wartawan. Nah, wartawan yang waktu itu ada di sana, dan kemudian yang menerima juga screenshot itu, tidak semuanya wartawan hukum. Nah, wartawan saya sendiri yang menerima, itu wartawan yang paham, ini gugatan. Disampaikanlah ke newsroom. Yang menerima seorang penulis, yang bukan di bidang hukum. Juga. Iya. Dan memang tidak punya kemewahan, ada wartawan hukum sendiri gitu ya. Sulit sekali itu. Nah, ketika dia terima, dia dikirim dua hal. Satu adalah screenshot, satunya lagi itu adalah rekaman putusan, pembacaan putusan. Yang saya begitu dengarkan, itu cepat sekali ritmenya. Jadi kalau kita dengarkan itu pembacaan putusan itu cepat sekali. Nah, kesalahannya di sini. Si penulis kemudian editornya tidak mendengarkan lagi rekaman itu. Nah, di sini kelemahan media online. Jadi kalau mendengarkan lagi emang akan lama ya, didengerin lagi gitu ininya. Nah, kemudian dia melihat, lihat screenshotnya, kemudian dia dengar sekilas, dan kemudian dia buka media online, kan monitoring yang lain. Yeah. Terus terang, di kami, waktu itu saya tanya, apa yang Anda lihat? Waktu itu melihat di Kompas dan CNN.com. Wow. Sudah keluar dengan permintaan maaf itu. Jadi di kepala dia, bener nih, gitu. Nah, di situ kesalahannya. Tapi runutan ini membuktikan tidak ada konspirasi. Jadi, kalau kemudian dibilang ini ada sebuah konspirasi besar 27 media, saya pastikan ini tidak ada. Nah, saya ingin menegaskan itu supaya kita tahu duduk persis perkaranya seperti apa, kesalahannya di mana, dan pada saat itu juga, kalau dikata data, jam 23.00 itu, jam 23, itu langsung meralat. Ini menegaskan yang Pak Mas BHM tadi bilang, sepanjang itu ada kesalahan dan medianya kemudian meralat, berarti tidak ada intensi untuk melakukan sebuah niat buruk lah, kira-kira begitu ya. Kalau ada niat buruk kan dibiarkan saja, bahkan disponsori mungkin, diviralkan gitu. Itu tidak ada itu. Nah, saya cuma ingin menyampaikan itu saja, bahwa bahaya sekali kalau membuat stigma ada konspirasi dalam kasus ini. Minimal saya bisa mendinai 1000% soal ini, karena kami membuat berita acara pemeriksaan. Kemudian yang kedua adalah bahwa ada prosedur yang harus diperbaiki di online media, benar. Itu pasti akan kita koreksi terus. Meskipun challenge-nya tidak mudah ya. Kalau mau fix betul kan mungkin harus ada wartawan-wartawan yang spesifik di bidang tertentu. Kalau saya dulu tanya ke Mas Riyadi di Jakarta Post, dia pernah magang di Chicago Tribune, katanya wartawan di Des Metro saja ada 70 orang katanya kan.
wah, gimana caranya? Saya sekarang di Kata Data ada 145 orang, tapi wartawan kami itu di newsroom-nya, karena harus ada Chinese Wall betul, tidak boleh tergabung, kami cuma punya sekitar 35-40 orang. All team. Nah, bagaimana mungkin kami membagi dengan begitu banyak desk, dengan liputan yang ada. Gitu. Itu saja yang ingin saya bagi, saya ingin menegaskan poin itu saja, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bung Meta. Jadi saya akan kembali ke Bung Ade Armando. Bagaimana tanggapannya? Mari silakan. Ya, terima kasih. Senang mendengar apa yang disampaikan. Saya juga senang tadi Mas Dimas. Mas Dimas menyebut ecolak. Ecolak ya? Alex, ecolak. Alex nggak tahu itu ecolak tuh. Oh ya. Kita jangan terlalu kelihatan umurnya berapa. Oke. Iya, saya juga harus menegaskan karena Mas Meta terakhir adalah orang terakhir yang tadi bicara dan orang pasti ingat apa yang dia sampaikan. Saya minta agar jangan pernah ada orang yang menganggap saya menuduh ada konspirasi. Okay. Kalimat kata konspirasi itu datang bukan dari saya. Tadi Beli Kombang menyebut itu, tapi saya nggak tahu apakah Beli Kombang itu menyebut saya atau enggak. Karena saya tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa ini konspirasi. Yang saya katakan, tidakkah aneh ada 27 media melakukan kesalahan yang sama? Dan di pertemuan dalam dengan Dewan Pers hanya dikatakan bahwa semua mengakui bahwa iya, kami tidak menggunakan data yang akurat, tidak melakukan verifikasi, dan Dewan Pers bilang sehingga akhirnya melakukan pemberitaan yang menjudge, menghakimi. Itu kata Dewan Pers. Makanya saya katakan, saya sih senang saja bahwa kesimpulannya bahwa media massa mengakui mereka salah. Karena dengan demikian itu mudah-mudahan tidak lagi terjadi. Tapi lagi-lagi saya katakan, tidaklah mengherankan bahwa 27 media melakukan kesalahan yang persis sama. Nah, saya kurangin lagi, jangan 27, karena sebagian ada yang mengaku ya, ikut-ikutan. Ya, yang katanya koran daerah ya, media daerah itu online mana Waspada atau apa. Ya kita baca Kompas, ya masa Kompas salah sih gitu. Terus akhirnya dia juga muat hal yang sama gitu kan. Oke, ya itu. Jadi jangan 27 deh, setengahnya 14. Tapi 14 ini prestisius loh. Lagi-lagi, mudah-mudahan salahnya salah. Salah lalai aja, memang wartawannya perlu dibentak-bentak tuh. Kalau zaman dulu, di zaman Mas Didi jadi wartawan kali, tulisannya dilempar sama redaktor, bangsat loh. Nulis kayak gini aja salah, tolol lu ya, gitu. Gak bisa ngebedain mana petitum, mana amar. Ada kan redaktur kayak gitu, saya yakin sih Bang Budi Murti kayak gitu. Cuman, ada lah orang-orang kayak gitu kan ya. Mas Dimas ya, itu kita tahu lah. Ada. Disobek-sobek di mana? Disobek-sobek. Bego lu, tolol lu ya. Besok dijemur, disuruh push up. Tapi saya gak... Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu apa jawabannya? Nah, tadi sebetulnya kan gini, Mas Dimas, Mas Didi, tadi juga udah menyebut soal Mas Dimas, istilah kita korlap ya sekarang ya? Iya, korlap. Bos, ya kan? Bosnya wartawan board direksi itu korlap kan? Bandar. Ini ada korlapnya nggak? Itu pertanyaannya. Jadi saya nggak bilang bahwa yang 27 itu berkonspirasi. Tapi yang pakai contoh Mas Bambang Harimurti yang tentang Polri tadi, Mas Bambang bilang sumber informasinya Humas Polri, karena itu dipercaya. Dalam kasus PT UNI siapa sumbernya yang dipercaya itu? Misalnya dalam kasus yang cerita tadi screenshot Aji itu, siapa yang nyebar? Buat saya itu bisa saja ujung-ujungnya kesimpulannya ternyata memang tidak ada kesengajaan, ada satu orang yang iseng menyebar kepada 27 media atau 14 atau 15 media, 15-15 sih salah, 15-15 yang nggak ngerti apa beda petitum sama amar, terus dia tulis semua. Ada pertanyaan, orang yang nyebar foto ini siapa? Yang pertama ini. Ini yang tidak pernah dijawab oleh media dimanapun. Misalnya sekarang barangkali Mas Meta, diulang aja, orang yang bilang saya dapat gambar ini, gambar itu nggak mungkin dia bikin sendiri. Karena sama semua. 14-14 ya, taruhlah karena saya gunakan sekarang angka 14. Itu dapatnya dari siapa? Korlapnya siapa?
Kalau kita tuduh ada kesengajaan, ada korlap. Taruhlah sekarang nggak ada korlap lah. Ada orang yang memang, tadi dikatakan kan itu kompas yang mulai. Kompas itu yang mengawali atau kompas itu juga dapat foto yang sama, screenshot yang sama dari keputusan KTUN. Dan dia adalah orang pertama-tama yang bikin kesalahan mendasar itu, sehingga saya nggak duduk kompas ya Mas Alex. Saya cuma bilang, karena tadi disebut kompas dan apa gitu ya. Tapi taruhlah, kalau saya jadi wartawan mana waspada gitu ya, muncul di kompas ya udah pasti saya percaya kan. Nah jadi buat saya menjadi penting nih. Karena tadi yang dikatakan oleh Mas Dimas, sebagian itu wartawan adalah memang wartawan bayaran. Dan bayaran itu bukan konspiratif loh, itu memang ya kita biasalah kalau kita bikin konferensi pers, daripada setiap, bukan kita, maksud saya tahu itu terjadi gitu ya, di konferensi pers, diundang 15 wartawan, lazim kan Mas Dimas, kasihnya ke satu orang aja lah. Ya. Orang itu yang bagi-bagi ke 15 orang. Ya. Nah dalam kasus ini ada nggak orang itunya tuh, dalam kasus kesalahan ini? Ada nggak orang yang itu? Yang dikasih duit itu. Saya sih nggak percaya Kompas, Tempo, misalnya Kata Data apalagi, mau menerima itu. Saya yakin nggak. Ya, supaya saya juga jangan dituduh macam-macam nih. Saya nggak menuduh sama sekali. Saya nggak bilang konspirasi. Saya bilang bahwa something smell fishy di sini semua. Nah, karena itu menurut saya media harus berani jujur bilang. Di Kompas, wartawan itu dapatnya dari siapa? Di Kata Data dapatnya dari siapa? Tempo dapatnya dari siapa? Karena saya duga nih, orangnya satu. Yang menjadi sumber informasi salah itu orangnya satu. Yang saya khawatir, terus saling nutupin. Sehingga diselesaikan dengan penjelasan, oh kita kerjanya harus cepat. I know. Saya nggak bantah sama sekali bahwa kerja wartawan online itu harus cepat. Wartawan koran makanya nggak mungkin melakukan kesalahan yang sama. Wartawan televisi, saya duga sih Mas Alex, agak punya waktu lebih lama daripada wartawan online. Yang saya khawatirkan, ada pihak yang paham sekali bahwa cara kerja wartawan online itu sedemikian vulnerable, sedemikian rentan, sedemikian mudah dibohongi. Karena itu, dia berpikir tentang sebarkan, dan itu dengan sendirinya akan menyebar. Dan itulah cara kerja propaganda biasa, intelijen ya kerjanya begitu. Kalau itu intelijen, tapi kan bisa siapapun. Yang saya sebetulnya berharap dari pertemuan Dewan Pers itu adalah ketika akhirnya ditemukan bahwa semua mengakui bahwa sumber masalahnya adalah bukan pada cara kerja online yang terburu-buru. Karena kalau itu bukan temuan menurut saya. Itu sih semua orang juga udah tahu. Sorry, bukannya saya memang tidak mengindahkan temuan itu. Tapi kita tahu bahwa memang cara kerja online itu punya kelemahan di situ. Tapi kenapa sampai ada 27 atau saya tadi bagi menjadi 14 itu melakukan kesalahan yang sama? Menarik bahwa Detik bilang enggak, dia enggak bersalah dan dia melakukannya karena dia mendengar ulang. Tapi tetap pertanyaan saya, siapa yang mulai menyatakan bahwa keputusan PTUN adalah Pak Jokowi harus minta maaf? Dan kemudian sembari mengatakan begitu, dia menyebarkan di screenshot dari keputusan dari petitumnya Haji dan SafeNet. Siapa orang itu? Karena kalau kita tahu siapa orang itu, cerita kita jadi sederhana. Oh, ternyata emang si orang ini ada rookie baru datang kerja supaya sok-sokan penting, dia bikin berita itu, dia screenshot sebuah petitum gitu kan, keren tuh screenshot, ada tulisan segala macam. Walaupun kalau rookie kan nggak mungkin dipercaya sama senior. Jadi mestinya juga nggak rookie-rookie amat. Nah itu siapa? Itu pertanyaan saya. Sehingga kalau saja jawaban itu ada, lalu kita bisa selesai dengan mengatakan bahwa apa yang dikhawatirkan Adi Armando dan kawan-kawan itu berlebihan. Saya terus terang, saya sebenarnya senang. Sebetulnya saya senang ketika diputuskan bahwa Jokowi bersalah karena memblokir internet. Itu keren banget keputusan itu. Dan itu jangan khawatir Mas Bambang, saya pendukung Jokowi abis-abisan. Jadi saya kalau Jokowi melakukan kesalahan, kritik kita kritik. Dan jangan pikir bahwa kalau saya pendukung Jokowi kemudian begitu ada kasus
saya bebas dari panggilan polisi ya, saya kali ada 5-6 kali dipanggil polisi. Dan setiap kali dipanggil itu sekitar 3-4-5 jam. Karena harus menghadapi tuduhan bahwa saya menghina agama lah, saya menghina Anies Baswedan lah, segala macam. Itu terjadi sangat cepat. Saya mau bilang bahwa kita juga jangan terlalu lebay gitu memandang dunia ini adalah ada kalangan-kalangan yang dilindungi oleh rezim, ada kalangan-kalangan yang dimusuhi oleh rezim. Kita fair aja sekarang. Ketika saya mempersoalkan 27 media itu, ya tentu saja ada bias saya sebagai pendukung Jokowi. Tapi saya cuma tanya, kenapa 27 media bisa melakukan kesalahan yang serupa? Kalau pakai analisis ada apa tadi? Ada koordinatornya, ada apa nih? Korlapnya, ada standar, ada standar, ada Bodrex, ada humas yang bikin media yang menyebar. Itu satu penjelasan kan? Dan itu buruk sekali, itu bahaya sekali. Kemungkinan yang lain lebih sederhana. Tapi kita perlu tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada hari itu, pada tanggal 3 Juni itu. Kenapa ada sekian belas, dan jadinya 27, bahkan 33 kalau pakai datanya Dewan Pers, media melakukan kesalahan serupa. Saya sepenuhnya mengatakan bahwa saya tidak menuduh ada konspirasi, saya sepenuhnya mendukung kemerdekaan pers, saya tetap berlangganan Kompas, berlangganan Tempo, walaupun jelas-jelas mereka diserang di macam-macam, saya berlangganan digital, dan seterusnya. I support semua media yang bekerja dengan baik. Tapi nggak salah dong saya sebagai warga negara bertanya, kenapa ada 27 media, ada 33 media melakukan kesalahan yang serupa? Jadi saya, itu kali Mas Didi respon saya. Oke, okay. Ya saya beri waktu kepada Bli Komang untuk menanggapi ini. Silakan Bli. Terima kasih Mas Didi. Saya pikir penjelasan Mas Meta tadi hampir sama dengan penjelasan saya tentang kronologinya. Cuma kalau Mas Ade bersikeras gitu mencari siapa yang menyebarkan screenshot, itu beredar di grup wartawan, Mas. Jadi salah satu wartawan yang meliput, mengikuti isu ini dari awal, yang keliru menyebarkan screenshot itu, dan begitu screenshot itu tersebar, semuanya dapat. Jadi tidak ada korlap, tidak ada bandar, tidak ada yang mengatur agar beritanya seperti yang kita lihat. Yang terjadi adalah chain of mishaps gitu ya, rantai kekeliruan. Tadi sudah diceritakan dengan gamblang Mas Meta, begitu lihat contoh apa, memonitor media lain yang sudah lebih dulu memuat juga salah, sehingga kesalahan itu terus bergulung. Jadi saya pikir penjelasan kami tadi sudah cukup jelas, jadi Mas Ade juga saya harapkan terpuaskan, tidak perlu lagi mencari siapa yang menyebarkan screenshot itu, ya salah satu wartawan yang menyebarkan itu di grup. Siapa Mas? Ada wartawan di salah nggak, satu. Kita transparan aja mungkin Mas supaya kecurigaan ini nggak berlanjut. Jadi kita tahu sebenarnya sumbernya siapa sehingga kita bisa menyimpulkan ini orang ini reputasinya baik atau enggak. Kalau reputasinya selama ini baik Mas, selesai. Saya juga bisa bilang ke teman-teman, jangan terlalu curiga, ini orang memang sekedar reputasinya baik saja. Reputasinya boleh baik. Tahu Mas siapa? Wartawan anggota AJ juga, teman kami juga. Oke, salah satu yang menyebarkan, yang memulai gugatan kan AJ, jadi AJ, wartawan-wartawan anggota AJ di banyak media memantau prosesnya. Dan setelah itu disebarkan, ya minta maaf, tapi ya sudah. Jadi, dan ya betul kata Meta, screenshotnya tidak keliru. Yang keliru adalah yang menerjemahkan screenshot itu. Karena screenshot itu dari website, orang kemudian berasumsi itulah petitum yang dipakai sampai akhir. Padahal di sidang berikutnya setelah tuntutan disampaikan, hakim meminta berkas direvisi. Nah, revisi berkasnya tidak masuk ke dalam situs. Jadi satu-satunya reference bagi wartawan yang ingin lihat dokumen tuntutan adalah itu ketika itu. Jadi ketika yang disampaikan adalah majelis memenangkan gugatan AJ bahwa pemblokiran internet di Papua salah, pemerintah bersalah, orang lalu melihat apa bunyi putusannya. Dan apa bunyi tuntutannya dianggap sebagai
demikian juga hasil putusannya, karena putusannya mengabulkan semua tuntutan. Itu Mas Ari. Oke. Mari silakan. Ibu Lia. Ibu Lia silakan. Ibu Lia ini adalah dulunya wartawan di Gatra dan sekarang berprofesi sebagai seniman dan juga lawyer di New York City. Silakan Ibu Lia. Halo, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Sebentar saya minggir dulu karena saya kebetulan sedang mengemudi menuju Manhattan. Nah, ini saya udah pullover. Jadi selamat siang. Ngomong-ngomong ini New York nih lagi seperti ini. Lagi rame ya. Lagi rame. Enggak, saya punya beberapa pertanyaan. Saya jelas pertama-tama hormat kepada senior. Saya senang sekali mendapatkan kesempatan seperti ini dan terus untuk Mas Didi dan Mbak Indah yang selalu menyediakan berita-berita yang selalu hangat untuk kita semua di Amerika ini, Indonesia Lantern top deh. Yang saya hendak tanyakan adalah ini kemarin kalau misalkan mendengar cerita juga yang mengenai ini ya, mengenai salah headline Pak Jokowi yang kemudian buru-buru diralat oleh Detik. Saya menerima itu karena saya juga pendukung Jokowi dari grup relawan yang katanya framingnya pertamanya adalah Jokowi mengunjungi mall pada saat PSBB dan kemudian diralat oleh Detik kalau saya nggak salah ya, dan itu mengatakan katanya Jokowi sebetulnya melihat persiapan menghadapi corona pada saat itu, saya lupa itu entah fase berapa, tapi kejadiannya beberapa minggu lalu. Jadi pertanyaan saya adalah, kalau misalkan ada kejadian seperti ini, apa sebetulnya yang paling efektif yang harus dilakukan dalam tadi ya pihak korban atau pihak yang disalahkutip? Apakah efisiensi hak jawab itu ya bagaimana gitu ya? Karena kan memang ada sistem clickbait atau seperti bagaimana, sudah berapa persen orang yang terpengaruh dan apakah sebetulnya ada hal yang lebih efektif lagi kalau misalkan ada ralat apa ditaruh di bawahnya atau seperti apa seperti itu. Seperti itu aja sih sebetulnya. Ya. Pertanyaan saya mungkin terlalu basic untuk bapak-bapak semua ya, tapi terima kasih. Bagus, tanya. Bagus. Terima kasih ya. Saya persilakan Mas Agus Sudibyo dari Dewan Pers untuk menjawab. Mas Agus. Ya, maaf tidak bisa sampai selesai saya. Yang pertama begini. Jadi kalau ada yang merasa punya bukti indikasi bahwa apakah ada bandar, ada settingan, ada yang biayai, macam-macam. Kami dengan terbuka, kami persilahkan kalau ada bukti-bukti itu dilaporkan ke juga menangani ini karena ini bagian dari penegakan profesionalisme pers gitu. Tapi kalau boleh menghimbau, sebelum ada bukti-bukti, sebelum ada tanda-tanda, belum ada sesuatu yang meyakinkan ke arah sana, lebih baik kita menjaga asas praduga tak bersalah. Karena nanti kalau memang tidak ada bukti-bukti, nanti bisa menjadi sesuatu yang tidak produktif menurut saya. Tapi kalau teman-teman punya bukti-bukti bahwa ini bagian dari yang disebut sebagai maklar berita atau mata, lahnya Dewan Pers siap menangani. Dan Dewan Pers pernah menangani skandal seperti itu. Tapi oh, ya? Sebelum ada indikasi itu, mohon ini tidak tidak dielaborasi menjadi satu isu publik. Nah, tidak akan produktif pada semua pihak gitu. Yang kedua, sekaligus menjawab Mbak Lia tadi, ini apakah hak jawab produktif? Ya karena mekanisme yang diberikan oleh Undang-Undang Pers untuk menangani kesalahan-kesalahan yang bersifat jurnalistik adalah hak jawab dan permintaan maaf kepada publik itu. Nah, tetapi permintaan maaf dan hak jawab ini tidak berlaku seterusnya untuk sebuah media dengan objek yang sama. Jadi kalau misalnya media melakukan kesalahan yang sama, misalnya berita yang menghakimi kepada objek yang sama,
lebih dari dua kali itu ya, maka Dewan Pers tidak akan menangani kasus ini. Artinya apa? Media itu bisa dipersoalkan secara hukum secara hukum. Jadi Dewan Pers itu bukan mekanisme apa ya, mekanisme yang menyelesaikan masalah pada tahap pertama kedua, tapi kalau ada media kambuhan gitu kan menghajar Pak Jokowi lagi dengan berita yang menghakimi sampai 3 kali sekarang katanya, maka Dewan Pers menganggap media ini tidak punya tingkat baik gitu. Dan Dewan Pers tidak menghalangi orang yang dirugikan untuk menempuh keadilan yang lebih tinggi. Jadi mekanismenya seperti itu. Oke. Tapi saya mau menekankan sedikit lagi, Mas. Ya. Kan kita itu tidak bisa menilai sikap politik satu media dengan hanya satu berita saja. Gitu ya. Itu kan nggak memadai, gitu kan. Katakanlah kita ambil contoh Kompas. Kan kita terlalu kecil untuk mengatakan dengan satu berita itu Kompas dan Tempo itu dianggap against Jokowi. Gitu. Terlalu kecil unit analisisnya itu ya. Kecuali kalau teman-teman melakukan konten analisis dalam satu minggu, dalam satu bulan itu konsisten sikap media itu seperti itu, kita bisa menilai media itu memang memiliki motif politik gitu. Tapi saya kalau melihat Kompas misalnya, berita-berita tentang Presiden Jokowi itu setiap hari dan tidak semua berita itu negatif. Banyak juga yang afirmatif, banyak juga yang netral. Kalaupun negatif, kalau dia memberitakan sesuai dengan fakta juga tidak salah. Jadi sikap politik media itu harus dilihat dari rentang pemberitaan yang lebar sehingga kita bisa mengatakan ada tendensi yang bersifat sistemik bahwa media itu memiliki sikap politik tertentu. Tapi kalau 1-2 berita itu kan tidak memadai, kita harus bandingkan dengan berita-berita. Apakah satu media itu dalam memberitakan pemerintah, Kominfo, Presiden Jokowi itu konsisten seperti itu. Nah, itu baru kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih sistemik bahwa media ini memang memiliki tendensi, memiliki sikap politik tertentu. Tapi kalau 1-2 media, menurut saya, terlalu kecil ya untuk menilai bahwa media itu memiliki motif politik. Yang bisa disimpulkan adalah bahwa media itu tidak profesional dalam berita itu. Media itu tidak teguh memegang kode etik asas praduga tak bersalah, kode etik yang mengatur akurasi, konfirmasi sumber kunci itu tidak dilakukan. Jadi kalau dalam kasus itu paling jauh yang bisa dibuat Dewan Pers adalah penilaian yang seperti itu. Karena memang obyeknya hanya satu berita di satu media itu. Saya kira itu Mas Didi. Ya, terima kasih banyak Mas Agus Cintibio. Waktunya sudah lebih dari yang dijadwalkan, yaitu 2 jam lebih dari 15 menit. Kalau tidak ada apa tambahan dari panelis, saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya menjadi wartawan di komunitas itu tidak sama dengan yang di sana. Karena komunitas di sini kan kecil ya, sehingga apa-apa itu harus menyenangkan mereka itu. Jadi berita-berita itu harus menyenangkan mereka. Kalau ada yang salah sedikit, biasanya protesnya minta ampun. Marah-marah, telepon-telepon, nah di situ. Ya. Bahkan ada sebuah cerita tentang seseorang yang dideportasi ke Indonesia karena itunya apa? Karena visa dan izin tinggalnya habis. Dan itu diberitakan oleh New York Times. Saya cuma ngutip aja dari New York Times itu. Oh, ngamuknya tapi minta ampun sama saya. Ya sudah, saya bilang ini kenyataan dan kita harus ya harus pandai-pandai meniti buih lah istilahnya. Itu aja saya kira pengalaman itu. Kalau boleh silakan Windah kalau misalnya mau menambahkan. Saya cuma ada satu poin yang tapi mungkin akan bisa kita diskusikan nanti di webinar yang berikutnya adalah soal pembayaran atau gaji dari penulis media online. Saya pikir karena mereka terburu-buru, ada unsur terburu-buru karena mereka ingin mendapatkan uang yang lebih dari jumlah artikel yang lebih banyak gitu. Mungkin ini bisa kita bahas di webinar berikutnya bagaimana
bisnis model yang paling tepat bagi media di Indonesia agar bisa mensejahterakan wartawannya tanpa tanpa mengurangi atau apa ya menafikan tujuan media untuk tetap profitable gitu. Karena saya lihat sekarang banyak media di Indonesia yang sangat kesulitan secara ekonomi ya. Bahkan kita baca Jakarta Post sudah tidak mampu membayar kontributornya. Ini buat kami sangat menyedihkan, buat kita semua sangat menyedihkan. Mungkin bisa dicari bisnis model lain yang akan sustainable di Indonesia, seperti tadi Bung Komang sudah bilang bahwa click for bait ini tidak sustainable gitu. Jadi wartawan dikejar-kejar, sedangkan juga waktunya tidak cukup, mungkin trainingnya juga tidak cukup, honornya juga kecil sekali. Kita mungkin akan bisa diskusi lagi di webinar yang akan datang tentang itu, tentang bagaimana mensejahterakan wartawan di Indonesia dan bagaimana mencari bisnis model terobosan baru yang mungkin bisa diterapkan. Di Amerika misalnya, The Inquirer itu mendapatkan dana $8 juta dari Mr. Landfest, tetapi tidak langsung ke The Inquirer. Mr. Landfest mendirikan non-profit, lalu non-profit ini memberikan $2 juta setiap tahun kepada Philadelphia Inquirer dengan asumsi bahwa $2 juta itu untuk menutup kerugian The Inquirer tiap tahun. Dan asumsinya dalam waktu 4 tahun, media ini sudah mampu profitable, jadi dikasih waktu. Tetapi keduanya adalah legal entity-nya berbeda. Yang satu tetap profitable, not for profit, yang satu non-profit. Dan mereka punya, dua-duanya diatur oleh hukum yang berbeda di Amerika. Kayak Indonesian Landrent adalah for profit, tetapi kami mendapatkan dana dari Facebook Journalism Grant yang non-profit, gitu kan. Jadi itu mungkin bisnis model seperti itu yang mungkin kita bisa diskusikan di webinar lain, waktunya tidak cukup sekarang, tetapi saya lihat ada faktor di mata saya yang orang jauh, ada faktor wartawan yang tidak cukup dibayar di sini, ada faktor finansial yang terlibat di sini. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada... Sorry, ya, halo. Monggo. Bukan. Saya cuma mau bilang tadi saya mati lampu tiba-tiba. Oh, jadi saya hilang tuh karena mati lampu di rumah. Oh iya. Bukan sekarang karena... baru hidup lagi, jadi baru bisa masuk lagi. Oke. Okay. Bukan karena ada intervensi siapapun. Mungkin Bung Komang dan yang lain mau kasih kata penutup mungkin? Bung Alex? Ya kalau dari saat ya sih, kalau dalam kasus ini wartawan itu bukannya selalu benar ya, wartawan itu bisa salah. Dan saya dalam kasus ini kemarin juga, walaupun saya tidak bersentuhan langsung dengan kompas.com, tetapi pasti akan menjadi pelajaran di internal kami apa yang terjadi di kompas.com, dan murni ini memang ada kesalahan dalam melakukan verifikasi atau mencari apa namanya yang dia lihat adalah website-nya. Jadi di kami kemarin ya udah wartawan itu ada salah, bisa salah, tapi dia tidak boleh bohong. Makanya semua ralat dilakukan, perbaikan dilakukan gitu. Nah, kalau ya apa namanya ke depan sih, kalau tadi topik yang tadi Mbak Indah katakan ya, kalau di kami di Kompas kebetulan ya masih bergaji ya, digaji lah, artinya tidak berdasarkan pendapatan terus kemudian gitu. Di TV kami juga masih punya kontributor, tetapi memang fokusnya adalah dengan situasi yang cukup berat hari ini, kami memang mengurangi kontributornya, tetapi fokus kepada wartawan-wartawan yang memang organik di perusahaan. Jadi itu yang dilakukan untuk tetap menjaga kualitas jurnalismenya. Itu sih dari saya sedikit. Terima kasih. Beli Komang atau Bambang Harimurti, mungkin saudara Bambang Harimurti memberikan sedikit penutup. Atau Mas Dimas Suprianto mungkin. Ya, saya mau sedikit catatan buat Mas Bambang Harimurti. Kebetulan kami satu angkatan, maksudnya walaupun medianya berbeda. Jadi waktu soal cerita YLBHI dapat bantuan dari Ali Sadikin dan itunya menghantam Ali Sadikin, saya tahu persis karena saya baca bukunya juga. Nah, yang terjadi sekarang adalah kita bisa lihat bagaimana YLBHI meminta agar Pak Jokowi menerbitkan buzzer-buzzer istana
saat tidak lama dia menerima ada berita yang lain adalah bahwa Anies Baswedan mencairkan dana untuk YLBHI. Artinya entah ada korelasi atau tidak, tapi orang-orang yang mendukung Jokowi memberikan ada korelasi antara dana yang cair untuk YLBHI dengan permintaan YLBHI agar Jokowi menertibkan booster-boosternya. Saya kira Mas Ade Armando tahu juga soal itu. Nah, perbandingannya adalah kalau dulu YLBHI dikasih dana untuk membela rakyat, sekarang YLBHI dapat dana dari gubernur untuk agar Jokowi menertibkan booster-boosternya. Saya kira Mas Ade bisa meluruskan itu. Itu perbedaan YLBHI dulu sama sekarang, Pak Arimurti. Tapi setahu saya itu sampai sekarang belum ada itu dana lagi dari DKI ya. Dengan alasan karena ada Permen Dagri yang melarang. Jadi kalaupun ada pendanaan bantuan yang sosial itu kepada organisasi itu maksimum 2 tahun. Dan itu sudah dilakukan di zaman sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa lagi. Jadi berita itu sendiri menurut saya malahan aneh buat saya. Saya malahan sampai sekarang tuh gemes. Kenapa sih nggak ada lagi yang kayak pada gubernur dan presiden itu meniru Bang Ali gitu. Itu lembaga-lembaga kritis tapi yang oke kayak ICW, LBH itu harusnya malah dibantu. Bukannya diserahkan buzzer-buzzer untuk menyerang mereka. Bahkan digempur sampai ada yang tusuk kepalanya segala kan dulu. Dan Presiden SBY dulu janji akan dicari. Ternyata enggak, walaupun kita tahulah kira-kira siapa gitu, cuma kita enggak bisa membuktikan secara hukum. Jadi kita juga. Beli Komang, ada tambahan penutup? Ya, terima kasih Mbak Indah, Mas Didi. Saya pikir diskusinya menyangkut sebuah topik yang memang cukup kompleks dan tidak cukup 2 jam untuk menjawab semua detail-detail dari isu tentang bagaimana mempertahankan kualitas jurnalisme di era digital. Saya setuju jika ini terus dilanjutkan oleh Indonesia Lantern dalam seri-seri diskusi berikutnya. Mungkin poin yang penting yang ingin saya sampaikan sebagai penutup adalah bahwa jangan sampai kita dengan mudah melontarkan tuduhan-tuduhan, melontarkan dugaan-dugaan, mengaitkan satu hal dengan hal lain tanpa bukti yang memadai, karena ini perilaku untuk hati-hati memfilter informasi sebelum disampaikan ke publik di media sosial. Itu saya pikir penting untuk mengurangi kebingungan, kesimpang siuran. Sekarang kita mengalami inflasi informasi. Tidak semua orang punya kecakapan untuk memeriksa, memverifikasi sampai sumbernya. Dan karena itu, saya lagi-lagi menekankan pentingnya, dan ini juga otokritik untuk media, pentingnya media dalam format apapun selalu menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi kode etik, melakukan verifikasi, karena dia menjadi rujukan di tengah banjir informasi ini. Ini juga saya pikir agak diskusi seputar topik ini saya pikir juga agak menutup esensi dari putusan PTUN yang tadi Mas Ade juga sudah menyebut ini putusan yang bersejarah karena Pengadilan Tata Usaha Negara DKI memutuskan bahwa pemblokiran internet di Papua adalah sesuatu yang melanggar hukum, dan itu landmark decision, apalagi pemerintah tidak melakukan banding, artinya pemerintah menyetujui putusan itu dan tidak akan melakukan hal serupa di masa mendatang. Jadi ini saya pikir yang harus juga tetap menjadi perhatian kita semua ke depan. Otokritik seperti yang disampaikan Mas Ade dan teman-teman itu baik sekali, dan itu sudah diselesaikan dengan mekanisme yang benar di Dewan Pers, sistemnya sudah bekerja. Bahkan sebelum dikoreksi, redaksi juga sudah minta maaf. Kami juga melakukan koreksi internal, melakukan pemeriksaan, ombudsman, BAP, seperti tadi di kata data.
jelaskan dari Tempo juga seperti itu, dan saya yakin media lain juga melakukan hal serupa. Itu saya pikir, Mbak Indah. Terima kasih, Mas Bri Komang atau Mas Wahyu Yatmika. Kalau tidak ada tambahan, kita akan tutup webinar seminar kali ini dengan sebuah video iklan tentang Indonesian Lantern. Silakan dinikmati dan selamat malam kepada para pemirsa di Indonesia. Silakan, Mas Didi. Terima kasih. Selamat, terima kasih kepada panelis ya, terutama Bri Komang, Bambang Harimurti, saudara apa namanya, Mas Prianto, Alexander, dan juga Mas Agus. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di webinar yang lain. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Mana videonya? Ada di situ, nggak tahu Mas Didi. Lagi itu. Ya sudah. Ya sudah. Iya, kan. Oke. Gimana Mas Didi? Tetap Indonesian Lantern. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.